Eh apa ini, kok tiba-tiba ada quest ini? First, iya kamu selalu yang pertama. Karena kamu juga adalah yang pertama di hatiku. Waduh, halo Cia, kalau masih ada. Tidak terasa mau lebaran, iya loh. Iya loh, nggak terasa ya. Gimana jualan kak? Loh aku libur kok jualan. Halo, waduh kenapa waduh? Oh yang tadi ya. Waduh aku bukan yang pertama. Oh iya, selamat hari Ramadhani, bukan gitu dong. Selamat Natal bang, selamat Natal juga Zen, selamat Natal dan tahun baru juga. Satu hari lagi. Ya kan nanti ini. Tadi adalah terawih terakhir Ramadan tahun ini. Nanti adalah sahur terakhir Ramadan tahun ini. Dan mungkin walaupun kayaknya enggak ada sih. Mungkin nanti maghrib adalah bukber apa terakhir tahun ini. Walaupun aku enggak pernah tahu sih apakah ada yang ngadain bukber pas malam takbiran. Kayaknya enggak ada ya. Karena udah pada mudik, udah pada sendiri-sendiri. Berarti itu judulnya typo semua, masa? Tidak terasa, kenapa? Oh ini inya besarkan, tidak terasa nanti ada sahur teralah. Makasih terakhir kok Ramadhani sih? Oke, makasih. Aku tuh kalau ngetik cepet jadinya kayak gitu. Oh makasih Cia, kamu perhatian deh. Ada duluan diduain di sini, cabut aja deh. Oh nggak apa-apa, mending Cia daripada jangan. Apa tuh? Lah kapan sahur terakhir? 4 April kemarin. Hah? 4 April? Rip judul. Enggak, nanti tahun terakhir. Nanti sahur terakhir di apa Ramadan tahun ini. Jangan bilang sahur terakhir ya. Harus lengkap. Sahur terakhir Ramadan tahun ini gitu. Atau sahur terakhir puasa tahun ini. Kalau enggak ada tahun ini ya berarti enggak ketemu puasa lagi dong. Janganlah. Itu kan. Cabut aja lah, jangan cabut. Bukan aku yang pertama di hati kamu, bukan lah. Makasih ya kau udah nemenin sepanjang puasa ini. Kamu kayak puasa aja. Sama-sama tapi Cia, makasih juga sudah Saweria. Sudah mau apa bagi-bagi THR-nya. Ya, sama-sama Cia. Jemaah oh yang kemarin dia. Oh iya. Yang ya enggak tahu lah. Ya. Nah ya kan bulan Ramadhan ya, apa kamu typo? Udah weekly bang belum? Weekly? Emang masih ngerjain weekly? Emang masih ngerjain weekly? Aku udah gak pernah lagi sih. Weekly boss udah gak pernah. Apalagi tuh, bounty udah gak pernah. Jemaah Aulia. Aulia namanya lucu ya, Aulia. Bukan Aulia. Tuh itu ya gimana ya? Hebat ya, bisa teleponan sama Tuhan ya, sama Allah ya. Gimana cara nelponnya ya? Mereka bulan Ramadhan malah typo lah. Mana bagi-bagi THR itu yang kamu kan, yang mau bagi THR kamu kan? Lagi joki akun ini, mau weekly nggak gabut maksudnya? Oh kamu lagi joki terus mau ngajakin weekly bareng gitu? Oke dapat akun. Emang kamu main? Dibilang dapat kartu seminar surga. Makanya adalah ya, maksudnya. Kalau kalian misalkan mikir bang, aku nih orangnya jelek, bodoh, nyusahin orang tua. Enggak, kamu tuh enggak nyusahin. Masih ada yang lebih, ya gimana ya? Makasih bang, izin pamit dapat telepon dari Tuhan buat lebaran duluan. Hebat ya? Percayalah kalian tuh. Kalau kalian merasa kalian tuh kurang, atau merasa kalian tuh kayak enggak berguna, masih ada orang lain yang lebih parah dari itu kok. Jadi kalian jangan sedih gitu. Halo Yuna, gimana tuh kabarnya? Udah kebeli kah ininya? Ini apa LI-nya? Kayak Rama ini nyusahin ortu. Oh, jangan bilang gitu loh. Diam-diam aja. Ini event baru ya, tapi emang ada yang peduli sama event baru. Tapi ada suaranya tuh. Atau suka kartu kucing lah. Enggak ada LI. Kenapa enggak ada? I'll continue to help you out just as Victoria requested. Look after the cats, check up on their health, give them a bath.
Oh, ini yang ini ya, yang apa sih? Even melihara kucing. Valerina namanya, bukan Valencia. Eh, bukan Valeri. We just opened and the first benteng dulu sudah masuk. Jadi mau nggak bikin tak boleh. Boleh kok. Sekarang kah? The fact is neither of us has a way with cats. That's not something I can change. Hi Rosaria and hello to you too, Miss Adventurer. Miss Adventurer. Sounds like you're all really worried about something. Suara Paimon agak beda ya. Our cat saviors, they've appeared already. Saviors? Seems a bit sudden considering we just met. Kita sedikit mau misi lagi. I'll try to keep it short. My name is Valerina, and I really like small animals. Recently, I've been trying to set up a shelter for stray cats. I call it the Furball Fortress. Oh, nama Inggrisnya keren sih. Furball Fortress, bahasa Indonesianya benteng bulu-bulu apa coba? Getting them off the streets will improve the overall environment and look of the city. It's a win-win. The sisters over at the church heard about my plans and sent over the kindly Miss Rosaria to help. I wouldn't exactly describe myself as kindly. I just accepted the assignment from Victoria. After all, I was the only one with any knowledge of medicine. Cukup legend sebiji loh. Buat dasarnya kasih Eli lah. Jadi bisa main bareng. Kamu yang legend. Desna yang Eli. Vale Dani, jelek sih namanya maksa. The supplies, all the various procedures, they've all been settled. Meh, udah sweet. Oh, beda game lah. Ikuzo ngantukin aku, bukan tidurin aku ya. Kapal baru, Pak. Kapal baru apa? Kapal. The cats are afraid of me as well. That's why we consulted an expert, but Miss Margaret wasn't able to offer a solution to our. She did give us one piece of advice though, to enlist the help of the honorary knight and their trusty helper in white. We had just wrapped up our conversation, and the next thing we knew. Well, Paimon's not sure how much Lord Barbados would know about taking care of cats. But that aside, we've never even worked at a shelter before, but somehow we've been turned. Well, that's true. Even if Paimon has no experience, like, that's all we need to do here, right? We just need to show Valerina. Feel free to focus your efforts on Valerina. Hmm. If you all can keep the shelter running with this errand, might turn out to be a good use of my time after. Ah, so that's why you agreed to help. Masuk kota cara gereja. Well. I guess I should show you around first. Apa sama ship? Ship baru. Ship baru maksudnya apa? Ship baru. Bodoh. Ah, bodoh kenapa? Oh tadi. Loh, nggak apa-apa. Buat koleksi. Satunya Legend Go, satunya Eli. Gitu kan. Main bareng. Main apa tuh yang bareng tuh? Main Genshin bareng maybe? Atau main apa bareng? Ingat, cinta beda agama masih bisa nikah. Betul sih. Contohnya VTuber. YouTuber namanya Pocopo nikah sama orang Cina. Iya memang. Betul. Tidak ada agama tuh tidak ngelarang nikah beda agama ya bukan gimana salah ngomongnya memang agama tuh bukan penghalang salah satu harus mengalah betul bodoh apa sih tidurin aku kenapa sini aku tidurin waduh kan iki kan kumat kan BA berapa giga Blue Archive 6,7 oh, oke okay. Ya beliin enak ya ngomong beliin ya amin aku bisa beliin. Waduh belum cukup kuota. Kayak kuota malam. Asa enggak tuh bahasa mana tuh asa? Asal jangan sesama jenis. Iya. Beda agama tuh masih boleh, pacaran tuh masih boleh, cuman nanti salah satunya harus komit untuk ngikut yang satunya. Gitu. Ini mah bukan itu. Ini kucuk kucingnya. Oh, di mana sih? Oh, ini kah? Mana ya? Oh, di situlah. Bisa-bisa yang di sini.
Eh, ini tempat baru. Maksudnya iya ya, tempat ini kayak enggak pernah dipakai ya sebelumnya ya. Ini di mana sih? Oh iya ya, ini enggak pernah dipakai nih gedung ini. Iya kah? Kok aku luput buta map-nya di mana sih? Lah iya betul di situ. Review, review siapa? Halo Rizky. Aku mau lihat Arisu. Arisu. Arisu ini Hololive. Selama enggak nikah sama 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 sapi sih. Oh, tempatnya beda, tapi mirip kayak cat style ya. It's just a regular house. Namanya benci-benteng segala. Nikah sama kambing dengan harapan berubah jadi ganju. Sakit emang. Lihat doang kan? Hmm? Lihat apa tuh? Besok tadi. The biggest space I could find in the city over the past few weeks. The rent is cheap, so that's a plus. Of course, not all of the cats will be staying indefinitely. We plan to offer some of the healthy ones up for adoption. As long as the new future, this location is definitely good enough. We could even expand the business one day and start sheltering stray dogs, foxes, or even squirrels. With I would suggest letting all of this play out first. You still don't. Huh? Look over there. That cat. Oh, it's the little white cat. She's super afraid of people. She looks so soft and clean, and her fur is so white and fluffy. Just like fresh atau tahu bulat. Bahasa Inggrisnya apa? Iya, kitty kitty. Suara Jepangnya gimana ya, kayak kitty kitty. Suara Jepangnya gimana ya? Ya dong. Arisu lucu. Arisu di mana ya? Rio belum playable. Rio siapa? Blue Archive serius anak SMP SMA semua. Nah, tanya Ki. Ki gimana Ki? Blue Archive itu SMP atau SMA? Jujur, di antara para murid di Blue Archive, menurutku yang sifatnya benar-benar bocil plus imut itu si Ibu Ki. Namanya ada ibunya tapi itu. Bang, Starling udah masuk Indonesia, gak mau pasang kan? Aku nggak paham Starling itu apa ya? Kayak semacam internet rumah kah? Mungkin, aku mungkin. Perkiraan next Anif. Eh, apa sih Arisu itu siapa sih? Halo Mas, halo Magri. Amat malam. Creatures picked up off the streets, given a name, and they now have a loving home. This city really has brought peace and happiness to us. Hey, Snowball is snuggling up to Rosaria. Looks like she's not afraid of her anymore. Ditutupin bagian tangannya, padahal cuma megang gini doang. Tangannya nggak bergerak. Did Rosaria just smile? Bapak ngeliat, bapak ngeliat. No matter. There are more important things. Anyway, it's getting a bit stuffy in here. Ya beda ya, Rosaria ya. I thought Rosaria would be happy. Please, teach me more of your ways, Honorary. We're sure to get more and more strays coming to the Furball Fortress. And no problem. Just what? It's about time we move on to a more. I think it's all about patience. As long as you put in the effort to get to know them. I completely bagus kali mana Paimon. The Furball Fortress is still in its. Kan ku tunggu apa, ngomongin apa kamu? Mana Snarl-nya dan? Kan Snarl udah ini, udah diklaim semua, kenapa nanya lagi? Oh iya, sama ambil reward Genshin. Emang Genshin rewardnya apa? Kan harus event dulu. Anifnya kapan? Oh SMA ya. Karakter Blue Archive. Berarti mendekati legal lah ya. Game baik ini gede nggak sih kasih hadiah Anifnya? Siapa? Oh gitu. BA. Saling provider internet tapi pakai satelit. Jadi misalkan mau join gimana tuh Ici, kalau mau join Starlink? Gak paham, aku kurang paham soalnya. November, oh BA tuh November ya. Betulnya seneng banget akhirnya bisa sentuh 100k plus di Starlink. 100k tuh apa? Maksudnya apanya? Mora atau apa? Yang bener Doggy, anak SMA kayak gitu semua.
Ya nggak tahu ya. Gimana Kim menurut Iki? Akan kutunggu. Gimana ya, kan? Ya mau gimana lagi, devnya begitu. Halo Mbak Idul Fitri besok. Iya besok, kenapa kamu ngucapin sekarang? Oh karena besok mau mudik ya. Oh hati-hati ya besok ya. Gak tahu besok aku bisa live apa enggak, gak tahu sih. Tapi ya aku coba live deh. Yang gede-gede pasat umur no. Apanya gede? Daripada nikah ya. Tapi nikah itu secara cerita masih masuk akal loh. Walaupun memang apa ya, memang pengarahan ceritanya tuh ke arah, ya itulah, ke arah player cowok lah nikah itu. Memang begitu sih. Aku soalnya udah coba, maksudnya nyoba main sampai chapter, baru sampai chapter 2 berapa gitu ya. Niat aku kan mau gacha buat dapat Emilianya doang, atau dapat apa, RM atau RAM ya, lupa. Itu doang, tapi belum bisa. Tapi story-nya di apa sih, dibaca not bad lah. Cuman ya iya, memang dari kalimatnya mengarah ke sana gitu kan. Memang game tegak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Amir. Berarti kamu sekarang jam 12. Weh, baru pulang kerja jangan bilang. Tapi ini kan dapat libur kan kamu Amir. Cek aja website Starlink harga 75k. Weh. Oh, harga bulannya 75k, tapi alatnya 7,8. Kapan balik modalnya ya? Mungkin itu lebih ke untuk enterprise enggak sih? Maksudnya untuk perusahaan enggak sih? Bantu rumahan terlalu mubazir enggak sih? Aku aja pakai 200.000 ini 15 Mbps, apa downloadnya, uploadnya di 8 apa 7. Aspek tobro itu apa? Waalaikumsalam. Oh 100 kali total damage. Total damage 100 kali, masa baru ngerasain? Babi enggak tuh, enggak sudi aku. Mau 25 masih teleport. Yuna enggak apa-apa. Yang penting kamu sudah ada yang punya. Minta developer redesign. Kok Rama tiap aku bilang mau kasih aku sekolah langsung marah? Enggak, maksud aku kalau misalkan di chat ya canda gak apa-apa. Tapi kalau di DM ya kita sebagai serius aja. Maksudnya sebagai ya orang beneran gitu loh. Bukan karakter gitu. Karena lebih enak gitu. Libur, baru pulang dari paman. Paman? Maksudnya pulang dari paman gimana? Segitu murah buat negara maju bang. Ya kah, emang berapa speednya? Emang udah ada yang pakai? Harusnya udah ada sih. Dan kapan mulai adanya? Baru-baru belum seminggu kan? Abang lagi story. Ini event sih. Balik Indo. Halo, oh iya Darren kamu udah balik. Balik. Oh. Baru selamat banget. Tapi kalau menurut aku ya, ya nggak tahu ya, ini kalau bagi aku ya, internet sekarang tuh masih mencukupi sih kalau bagi aku ya. Mungkin internet yang lebih cepat tuh akan dibutuhkan kalau buat download, atau mungkin buat video call, atau buat streaming yang 4K maybe. Tapi kalau untuk cuma sekedar main, aku rasa masih cukup deh segini. Tidak apa-apa lah. Worth it bang, 75k di pedalaman itu murah banget dibandingkan lain satelit lain kayak Ubiquiti itu apa? 750 kah? Oh, tip dalaman. Aku kurang tahu ya. Iya kah? Tapi alatnya 7,8, alangkah mahal ya. Tetap lain. Kenapa Yuna? SMA kayak gitu semua. Ya enggak apa-apa. Jangan merasa terintimidasi. Mungkin dia diberkahi oleh something yang besar, sedangkan kamu diberkahi oleh badan yang tinggi kan gitu. Mau bagaimana lagi? Ya itu aku beneran masa beneran sekolah enggak lah, enggak percaya sih aku. 750 speednya 200 Mbps dengan latensi 20. Iya kah? Oh tapi kalau satelit enggak pakai kabel-kabelannya apa gimana tuh? Baru hari ini pengumuman, enggak tahu udah bisa pasang atau belum. Baru hari ini pengumuman. Ya pasti nanti mulai, kalau mau cari tahu pasti lihat di YouTube dulu kan. Kayak apa caranya, gimana ininya, gimana, apa bagus enggak, atau pengalamannya gimana. Aduh ya, tidak mau makan apa tidak minum atau makan minum. Ini ada pengajaran saya sama lihat kok baginya siapa sendiri. Nanti bisa buat apa.
Oh, dia nggak dibeliin. Di sana download dapat 60 Mbps, dan itu dan apa, dan itu wifi gratis kah? Itu pakai apa, wifi kan? Belum pakai kabel. Pakai kabel harusnya lebih lagi tuh. Balik ke masa lalu, ganti permintaan 1000 candi dengan 1000 tower internet. Mungkin ya, kalau misalkan ada parodi yang membuat ya buat parodi dari cerita itu. Itu cerita apa, lupa aku. Jadi yang ceweknya tuh bukan minta 1000 candi tapi 1000 tower gitu kan. Bikin ceritanya, dibikin parodi. Ya. Ah, kenapa Tae maunya balance? Tapi bersyukurlah, pasti ini Yuna, ibaratnya kamu mungkin ya, kamu selalu doa aja supaya minta ditumbuhkan, tumbuhkan gak tuh? Pasti ada ini ya, maksudnya kenapa tidak? Murah bang, alat 7,5 bulan 7,8 bulan 750k speed 200 mbps. Ini dibagi satu desa ya kan pak? Kalian selalu suka coba balik modal. Iya, tapi tetap aja berarti paling enggak sekali pemasangan awal lah ibaratnya 9 lah Pak. Ambil ini ya kan. Atau 8,5. Ya 9 lah, 9 juta. Untuk satu desa. Ya bisa sih. Tapi enggak tahu ya. Jalan enggak tuh. Enggak pakai yang tadi 7,8 alat buat receiver. Iya, maksudnya untuk langganan awalnya kan cuman ibaratnya kayak apa sih? Kayak routernya lah. Gitu kan ibaratnya main Genshin sana dapat 5 5 main Saral pun oh maka main Saral mah enggak gitu butuh ping lah ya, kalau Genshin mah butuh 5 udah kayak pakai kabel ya. Dasar Mino, kok Mino tinggal di pedalaman kah? WiFi hotel. Oke. Kenapa Kak Valerie enggak live game kayak Monetcha? Oh, dia enggak mau live, dia enggak mau ribet, dia maunya shorts aja. Iya, ini aku potong lebih pendek lagi dari Yuna yang Lucina. Gimana? Iya, ini aku potong lebih pendek lagi dari Yuna, dari jadi Lucita Yuna, kok gitu. Enggak di pedalaman, tapi aku tahu mereka akses internet dengan modal yang gede sebelum ada Starlink. Maha atau Minal. Minal punya triangle tower, apa itu? Iyanya aku potong, potong rambut, akhirnya potong apa loh, ngeri amat. Ini aku potong rambut lebih pendek lagi dari Yuna. Lebih pendek lagi dari Yuna jadi Lucita Yuna. Nah, mungkin kamu disuruh rambut panjang kali. Coba, pernah gak rambut panjang? Review siapa Rizky? Boleh. Jadi 7,8 itu murah buat alat yang dibanding selama ini yang mereka buat. Aku kurang tahu kalau pedesan pakai apa ya. Mungkin kalau kayak gitu buat pemerintahnya nggak sih, atau mungkin kepala desanya atau apa yang apa sih yang memanagenya? Gak pernah semenjak SMP aku potong jadi pendek terus. Coba panjang lagi. Siapa tahu desnya tertarik. Dan panjangin rambut lama kan? Ayato dan Nevi. Dari tadi aku dokumen gak dibaca. Oh tadi itu gak ada angkanya. Nah ini kamu baru ada angkanya 82. Nah tadi gak ada. Kalau kamu ngetik reviewnya ada, review koma itu ada. Tapi 82 nya itu gak ada. Kamu ngetiknya angka tok kah? Kalau angka tok memang gak muncul. Itu memang begitu. Dan tadi juga lagi cutscene kan. Oh kan? Jadi kamu yang ngetik Bang Bone, Revi, Navi, dan Ayato 82 sekian. Nah ini tidak muncul. Setelah aku munculin live chat baru ada. Itu tadi tidak muncul. Mana tadi? Yang sebelum Arisa tadi kan? Arisu kok Arisa? Gak enak. Kenapa gak enak? Gerah kah? Panas kah? Upload folder maaf. Apa folder 40 GB? Oh ya, tapi folder apa 40 GB? Ya mungkin aku belum ngerasakan ya, tapi kalau misalkan kerja remote ya, maksudnya misalkan jadi editor kerja di Palembang tapi bosnya di Jakarta,
baru butuh internet cepet tuh. Si bosnya ngirim, kita download, nanti kita kirim lagi kan hasil kerjanya. Itu baru butuh. Entah di enak di jamba. Siapa yang mau jamba? Bang, aku dance live. Waduh. Bang, aku nonton lu pakai kuota. Hebat banget. Kalau nonton pakai kuota 144p aja. Enggak usah tinggi-tinggi. Tidak punya cutter deh ya. Oh iya kah? Siapa tadi? Ayatol Nuvilet. Aku enggak ngerti Nuvilet sih. Gimana? Ayatol juga enggak gitu ngerti. Tapi mungkin aku membandingkan dengan punya aku aja kali ya. Bang, aku nonton lu pakai pulsa. Webat pakai pulsa. Pulsa darurat, seriusan. Beneran enak, rambut pendek gak ribet. Masa sih? Panjang lah wanita. Ya tergantung juga sih, tergantung muka sih. Ada cewek tuh yang panjang cantik, ada yang pendek cantik. Tergantung muka sih. Tulang, bentuk tulangnya itu. Maksudnya tulang rahangnya itu. Oke. Tembakan aku sih Nuvilletnya masih bisa dibagusin lagi gak sih? Aku tuh ada Nuvillet tapi di akun kedua, bukan di sini. Ya, startnya HP sih. Oh, ininya gak mau HP? Ya gak sih, Nuvillet tuh startnya HP. Pakai ini HP aja gak sih? Ini Hydro, iya. Sama ini ganti. Tracklet-nya ganti HP juga sih. Maksudnya substatnya cari HP gitu sama kitrat juga. Kitratnya juga masih kurang. Sama tadi apa tadi? Goblet. Gobletnya kalau udah HP bagus. IM gak kita lupa pakai sih. New Fillet. IR boleh lah. Aku pakai pulsa listrik gimana? Sambil cas HP soalnya. Nah, pakai pulsa listrik. Maksudnya? Pulsa listrik token dong. Pulsa darurat kagak lah SKSK. Ya kali pakai pulsa darurat hebat banget tuh. Kayak Al Cino tapi lebih pendek. Pendek banget berarti, enggak botak sekali. Indonesia nomor 3 kalau di ASEAN, tapi dari bawah. Ya enggak apa-apa, paling enggak nomor 1 dari bawah. Crit rate kurang 100 ya, lagi jadi 200 crit rate-nya. Hah, gimana Miwa? Apa crit rate apa? Makanya crit rate apa? Mungkin setengahnya Arle. Pendek banget berarti. Nah, aku lupa Arle Cino tuh kayak apa. Nggak, maksudnya nggak terlalu ingat. Iya, ini itu ya menurut aku ya. Siapa tadi? Siapa? Rizky ya? Nggak salah. Goblet sama circle-nya cari lagi aja. Naikin. Kalau aku sih naikin HP. Kalau dari start sih naikin HP sama crit rate dan ER maybe. Ke damage-nya. Ke damage itu menurut aku start terakhir yang dinaikin sih. Menurut aku semua karakter itu crit damage itu adalah stat terakhir yang dinaikin. Kalau yang pertama yang mana tergantung karakternya apa. Menurut aku ya. Sama siapa tadi ayat tuh? Pakai apa? Black Sword. Pakai apa ya? Ini pakai Havanius boleh kali ya. 80. Oh, tinggi tuh crit rate-nya. Gladi. Aku kayaknya nggak pakai ini deh. Aku kayaknya pakai 2 attack percent sama 2 hydro deh kalau nggak salah. Ini oke lah ini. Aduh mau batuk. Ini ada IM-nya ya. Kayak gitu butuh IM sih sebenarnya ayat tuh. 8 gitu. Jadi oh di full crown tuh bagus. Aduh. Itu menurut aku ya. Siapa namanya Rizky? Ini HP. Ini Rizky. Oh, tapi dipakai ya. Queen Seed. Ya boleh lah pakai Queen Seed. Atau pakai senjata event gak salah ada deh. Tapi lupa aku. Gitu ya paling ya. Itu lebih panjang tapi ribet. Ribet ngurusnya ya, samponya. Apa ngeringinnya gitu-gitu kah? Aku udah bosan review akun. Ya gimana ya, maksud aku Genshin tuh review akun bisa, tapi buat apa? Paling buat yang nanya aja, misalkan belum paham build ini gimana, build itu gimana. Kalau misalkan buat ngikutin meta atau spiral
Ya, spiral cuma gitu-gitu aja. Oh, ini layoutnya ngikutin layout ini ya, cat style ya. Dari Dabang pamit mau starel nge-sudolo. Nge-SU mah bisa sambil ditinggal lah. Kamu HP cuma satu ya? Kalau ada dua enak, satu buat YouTube, satu buat starel. Aduh, petakonya kayak air tuh. Petakonya tuh apa? Kertas kecil sama dengan tidak konsisten damage untuk DPS. Iya. Tapi makanya itu damage itu terakhiran, stat terakhir dinaikin buat aku. Oke, oke, Rizky. Iya. Ada di sini aku enggak ada new fillet. Aku new fillet di akun ke akun kedua. Adanya Ayato sini ada enggak ya? Oh iya, ada kan. Ini Ayato apa? Oh, Ayato tuh gini harusnya. Nah, ini Ayato aku nih, baru bener. Kayak gini Ayato aku. 663 210 segini. Oh, pakai si Menawa malah. Oh ya, si Menawa aja atau kamu mau? Si Menawa kan bisa pakai Scambox juga. Bisa pakai si Menawa. CDM high itu kok attack, attack HP. Iya, si Menawa, ding lupa aku, bukan dua hydro. Tapi bisa juga pakai dua hydro kalau mau. Maksudnya dua hydro damage bonus kalau mau. Oh, udah penuh kamu, ya sudah. Udah penuh berarti kamu dibuang. Patokan, patokan. Patokan maksudnya. Patokannya kayak Ayato deh. Oh, patokan. Tuh salah apa? Salah fokus ya. Bentar. Ini gara-gara ada ganggu di hidung jadi gak enak. Patokannya kayak Ayato deh. Patokan. Oh. Ayato, alangkah pendeknya Yuna. Pendek banget gak sih? Paling gak sebahu lah. Ya, tapi suka kamu ya. Ini eventnya buat aku menangis. Menangis karena saking anehnya. Kenapa aneh? Aku belum coba. Cuman disuruh ngelus-elus. Aneh, enak. Geladi ke Ayato. Oh gitu, tapi aku udah biasa pakai itu sih. Ayato, mana main? Tantang lah, biar menantang. Kita kan jarang kan cooldown. Misal geladi, Sime jarang ulti Ayato. Iya. Kalau mau pakai Sime, artinya ART. IA kan ditambah. Dilebihkan. Ya bilang ini nih event santai sih. Ini event santai. Ini nih event memang event buat ini apa sih? Memang event buat buat apa namanya? Buat nyantai ini nih. Ketahanan. Oh, itu ada tandanya ya. Oh, ada tandanya itu namanya itu namanya itu. Nggak bisa penuh dong kalau gitu. Ini apa? Misalnya belum menuju persyaratan. Caranya gimana? Indahan. Oh, salah satu. Kayaknya spill salah satu deh. Ya, sudah lah. Gimana ngepasinnya? Gimana mau? Gimana bisa pas? Ini suka apa? Emang sih gini ya deh, biar gak bingung. Ya semua meong. Ah, apa? Ya semua meong. Bener dong, ya semua meong. Ganggu ininya. Jadi pas ngomong tuh kayak ada sesuatu yang menghalangi hidung gitu loh. Jadi ganggu. Eventnya gabut, rasanya kayak buang waktu sumpah. Ya memang Genshin tuh memang game santai, Ren. Apalagi versi turuk begini, ya udah. Ya begitulah. Tapi enak sumpah, cepet keringnya. Iya, karena kalau pendek kan, jadi nggak perlu handukan lagi. Tapi jadinya tomboy banget dong. Atau apalah itu. Turuk pokoknya. Kanan-kanan, kiri-kiri. Oh. Iya, apa?
Kanan. Kiri, kiri, kanan. Enggak bisa. Kanan, kiri, kiri, kanan, enggak bisa. Apa itu? Kanan, kanan. Kiri, kanan. Ah, benar. Tapi berarti ini agak lumayan agak susah ya. Biasanya Genshin tuh sekali coba langsung bisa. Maksudnya kayak gampang gitu. Ini kayak harus pas banget. Biasanya enggak kayak gini. Mana bonus dalam memberinya makan. Ya elah. Ya kan nanti kata Genshin-nya bilang, kan kemarin banyak yang minta cara apa supaya bisa ngasih makan hewan gitu. Nah, ini dikasih event sama dia. Terus ngapain? Main dengan kucing. Terus? Gitu. Terus-terus. Emang event untuk cewek kali ya? Akra BST. BST gak tuh? Harusnya BST yang terakhir lah. Ini kayak jadi kayak main ini. Apa sih? Kalau kalian punya 3DS atau mungkin punya Switch ya? Jadi kayak main itu yang pakai stylus itu loh. Oh. Kok lutu? Lutu kan? kadang keluar rumah pun gak hydrate lagi. Lah iyalah pendek soalnya. Nah kecuali kalau kamu ini pakai hijab. Baru tidak masalah pendek. Karena gak lihat kan. Iya bang waktu langsung aku. Ngapain dah? Mending kucing asli. Ya ini Genshin mencoba something baru sih. Ini kan kalau dibilang kan event baru kan. Maksudnya dulu belum ada event kayak gini kan. Halo bre, halo. Udah gitu sebenarnya tuh bang. Iya gak tahu ya. Genshin sekarang yang versi ini kayaknya agak aneh ya perhitungan eventnya. Biasanya kan 10 hari. Gimana ya. Biasanya tuh mulai hari Rabu atau Kamis lupa aku. Habis itu selesainya minggu depan. Tapi sekarang enggak deh. Event apa ini? Event Starrel? Starrel lagi Genshin. Belum kerjain questnya, mending besok buat daily. Enggak, kalau event itu kerjain aja, cuman klaimnya besok pas buat daily. Pakai analog kiri, ya elah. Gimana ngelusnya di hold ya? Apa sih? Ya elah. Sekarang event kucing ada sih. Sekarang event kucing kan. Bisa digeser gak kameranya? Enggak ya? Oh, bisa digeser. Aneh kan deru banget. Sayangnya menurutku yang bikin aneh itu tidak bisa di spam. Jadi kayak harus di... Kok bisa marah? Jadi kayak harus apa namanya, harus sabar nungguin animasinya. Oh, bisa marah juga lucu. Ya paling enggak eventnya buat sekali enggak apa-apa lah. Apalagi mau dipegang apa? Enggak usah diputar kameranya. Kalau bisa diputar bagus sih. Kamu sama tapi tanggal sama sih tanggal itu silakan ambil hadiahnya. Oh, gimana caranya lagi yang lain-lainnya? Aslinya kucing mana mau kaki dilus-lus. Ini biasanya punggung dekat ekor, nah biasanya seneng tuh. Tak spam deh. Bosan eventnya, lucu sih cuman apa ya? Ya buat masukan ke depannya aja sih ya kayaknya ya. Kayaknya bisa ditingkatin lagi deh buat ke depannya. Tapi lucu aja, cuman butuh lebih interaktif lah, paling enggak. Mungkin lebih cocok kalau yang mainnya pakai HP ya. Kalian diusap beneran kan pakai tangan. Tapi kalau pakai mouse pakai pakai mouse masih mending. Tapi kalau pakai stick tarik bijinya nggak bisa. Dia tidak nungging. Ya elah lutuk kan. Tuh tapi lutuk iya. Pengen bantu bikin kue dari jam 8. Ah, kue jam 8 kue apa? Jam 8 kue emang kue apa? Andai kucing di rumahku begini. Emang kucing rumahmu kayak apa? Apa coba kelihatan EZ-nya mending event bikin ramuan. Woi, itu ribet sih. Tapi aku masih mending event kayak gini dibandingkan bikin ramuan. Oh, ramuannya Genshin ya? Ramuannya Genshin ya? Ramuannya Genshin.
Tapi aku masih mending event ini dibandingkan event yang bikin-bikin kucing di Ruanmei itu. Itu harus aku, soalnya kali ini kan asal-asal aja bisa gitu. apa coba aja dia. Kucing jenis apa ini? I don't know. Tarik biji enggak ada. Udah gitu doang. Terus ngapain lagi? Enggak ada lagi objektifnya. Udah. Emang buat dapetin apa? Ini apa sih? Perabot kah? Perabot, kenapa gak kucing beneran? Ya. Udah gitu doang. Kan apa-apaan. Kelamaan, harusnya bisa di spam. Kurangnya di situ sih. Nggak cepet. Sayangnya di situ aja sih. Kalau misalkan pas, nggak tahu ya, kalau di mungkin Darren pakai klikan mouse kali ya, cuma cetek sekali, nunggu 5 detik, cetek lagi gitu, nunggu 5 detik, cetek lagi, klik lagi 5 detik, lama ya. Jadinya apa sih? Kayak lama gitu. Dan juga nggak sesuai realnya. Kalau di real kan kita lulus ya langsung aja, nggak usah nunggu-nunggu. Oh belum. Oh ya, aku lupa belum daily ya. Kayaknya belum deh. Oh iya belum. Jadi ya itu sih yang bikin turunnya itu karena nggak bisa di spamnya itu sih. Kalau bisa di spam mungkin ya not bad lah. Punyaku reok gimana? Reok dijinakin dulu, kasih obat tidur misalkan. Kalau kucingnya Kirara gas aku mah. Kali aja nanti di yang hari terakhir kucingnya Kirara. Udah tahu kan kita. Oh, ini dekorasi sama mainan kucingnya. Oke. Nih, dapat nuh belum? Oh, udah, ya sudah. Air Zen katanya mau ini new ID. Ini akun kedua sih, akun utama. Om masuk ke world aku, bukan masuk ke world kamu. Jadi tidak, Pak. Boleh? Mana new ID-nya? Harusnya bisa spam ya sih. Tentu saja kucing akan berandalan. Iya ya. Maksudnya tuh kayak aneh sendiri ya. Udah gitu doang kan, apaan coba. Cocok sekali. Nunggu 7 detik. 7 detik ya? Jadi itu bikin lama. Kalau misalkan enggak nunggu masih mending lah. Masih mending lah. Salah pencet. Tanya harus nunggu. Nih tunggunya itu yang bikin enggak enak. Jadi kayak bosan nungguinnya. Jadi Pak, jadi imersif tidak adanya lulus dogi sendiri. Adanya lulus dogi sendiri. Dogi sendiri. Oh, nanti ada dogi kah? Sumpah kabel earphone ku putus. Surus. Loh, kenapa bisa putus? Saran aku kalau mau beli earphone ini kah, Zen? Apa namanya? Coba ke Mi Store terus beli headsetnya Xiaomi. Yang kabel itu 75 kok. Maksud tuh enggak apa sih? Enggak terlalu mahal tapi resmi gitu loh. Weekly mana Zen? Ya kucing pelakunya digigit-gigit. Pakai Bluetooth. Ya bisa pakai Bluetooth, tapi kalau buat main game pasti delay. Kecuali kalau enggak tahu ya kalau di Apple ya, tapi kalau di Android hampir semua TWS kalau Bluetooth pasti delay. Tapi kalau buat nonton YouTube misalkan sambil nyapu dengerin YouTube, nah bisa tuh pakai TWS tuh. UI di apa namanya Zen, yang mana Zen? Yang ini kamu, yang ini. Aku error. Yang benar, nggak enak delay. Kalau buat main, tapi kalau buat nonton musik nggak delay sih. Kalau beli AirPod enggak. Oh gitu, aku nggak pernah nyoba sih. Iya ya, kalau AirPod enggak ya. Ini lawan itu tuh pakai Verina aja deh kalau begitu. Udah pakai Verina juga sudah. Salah, itu pakai siapa ya? Naida boleh sih. Nah, sudah. Nggak ada healer kan, Verina dan healer juga. Ya, ada harga ada barang. Ada harga ada rupa. Airport juga 2,5. Enggak, maksud misalkan airport ya. Airport sama bandara. Ya itulah pokoknya ya. Itu kan
Itu kan buat Apple. Misalkan dipakai ke Android, delay nggak? Dia kan punya ya. Oh, dapat waktu kucingnya, kucing pelakunya. Apa itu? Ah, tetap nggak delay juga. Oh, keren. Kenapa dong? Masih minat HyperX? Apa itu HyperX? Headset kah? Atau apa? Tidak kena ya itu ya? Di. Oh, udah makan dia. Kok aku belum bosen ya? Ah, tumben. Kenapa belum bosen? Aku orangnya malas kalau earphone tuh kabel, soalnya malas lihat gak ringkes. Tergantung sih, kalau buat main kabel, tapi kalau buat YouTube musik ya Bluetooth. Kalau aku ya. Eh Cia, kamu punya konsol nggak Cia? Punya alat-alat buat main game nggak? Halo bang, halo, aku apa tuh? Udah lama aku nggak weekly loh. Dan kecilnya pakainya lens walk, mantesan agak aneh. Aduh. Masih bakal ada delay tapi pastinya di bawah 10. Oh, kamu udah nyoba juga kah? Halo bang, bang, kenapa aku udah dapat akun PT75? Kamu write off kan? Dapat kan? Dibilangin kalau member tuh dapat ini apa, menang write off. Nggak percaya, masih ada yang nggak percaya loh. Kapan aku bohong coba? Nilainya juga nggak ketangkap. Oh, aku belum coba jadi belum bisa komen sih. Punya, iya kah? Kamu punya apa? Punya Switch kah? Punya apa? Atau punya 3DS kah? Atau punya PSP atau punya apa? Cuma kalau editing aja kelihatan. Oh iya, editing juga tuh. Kadang nggak tahu ya kalau AirPod gimana ya. Tapi kalau ya tadi apa, headset Bluetooth kalau buat edit CapCut nggak bisa sih, apa namanya, nilainya nggak bakal pas ngecut videonya, soalnya entah nggak pas ah ya tuh nggak pas beat, betul itu nggak enaknya kalau Bluetooth, kalau di CapCut ya contohnya, atau di Android lah ya. Apakah kalian dapat yang namanya LC Acheron cuma 8 hari? Hah? Apakah akan dapat yang namanya LC Acheron cuma 8 hari? Harusnya masih bisa dapat kok. Kan member. Buat compare earphone wireless nggak ada enak-enaknya. Compare itu compare ya. Oh, wireless dengan kabel. Ya, balik lagi tergantung fungsinya buat apa dan dipakai buat apa sih. Hah? Mulakan atau apa Zen? Kamu chat di in game aja. Kalau chat di situ nggak tahu aku. Mulakan atau apa ini? Kamu bener kan apa? Ini ya tengah ya. Lupa lah aku. Oh ya ke tengah kan.
Hilang tandanya Nahida kok hilang. Apa kayak apa sih kayak karena idenya kok hilang tadi? Di. Nah, lo gimana ini? Dan aku masih salah senjata lagi nih, bentar balik ya. Negara tadi nunjukin Ayato. Kompetitif apa tuh? Nanti aku baca ya. Ah seriusan? Itu punya banyak kamu. Iya. Berarti kamu diam-diam gamer juga ya? Bisa Zen, nggak usah sembunyi, bisa kan? Lanjut ulang sana Red On apa coba? Yuk, apa Red On? Oh, ini Alcacino-nya. Kalau senjatanya Red On Red Off. Kalau buat gaming aku pakai headphone sih, walau kadang bikin down telinga. Oh, headphone yang nutup down telinga ya? Aku nggak betah pakai itu. Panas biasanya. Ada sih aku kan, kalian karena pernah ngeliat kan. Panas. Tapi memang lagunya lebih enak, suaranya lebih enak. Kalau stereo lebih dapat. Apa kamu mungkin kalau main FPS lebih dapat ya suara stepnya. Tapi panas betul. Switch. Oh iya, yeah. PS5, Xbox, Vita. Oh iya. Yeah? Punya Switch. Oh, aku nggak punya Switch. Ya. Yeah. Oh, punya banyak juga kamu. Switch, PS5, Vita, Xbox One. Oh, keren. Mana lagi nih, Zen? Raiden C3 siapa? Oh, Last Wawan. Oh iya sih, sesuai tebakan aku. Wawan tuh anak ini kan? Yang paling kamu suka mainin yang mana? Iya. Tebakan aku sih dari Switch, Vita, Xbox One, sama PS5. Yang sering kamu mainin, tebakan aku yang Switch. Kemarin kalah Red Off, sekarang Red On, dan balik lagi ke Red Off. Oh, masa kalah Red Off? Mana ada. Oh, ini pakai ini ya? Apa sih? Nah, itu bisa. Untuk gaming, aku lebih prefer ke earphone. Ya, ada minusnya juga. Jadinya agak susah buat bedain step. Nah, kan? Kalau itu lebih... Kalau apa, headphone. Ya, pokoknya nutupin daun telinga. Lebih dapat. Kompetitif. Beda nih. Gamer bisa artis. Iya, beda. Makanya, jadi nggak ada yang salah. Semuanya ya tergantung suka-sukanya mau gimana. Dan kondisinya gimana. Kalau artis yang atau yang suka gambar, suka sambil dengerin lagu, gas ambil yang bluetooth ya. Karena kalau pakai kabel ganggu kabelnya kali pas gambar ya. Kalau buat denger lagu bluetooth sih. Buat lagu YouTube atau bluetooth, tapi kalau buat main, editing, kabel. Robin Ulti si singin. Dayum. Halo Yuaki, Aduh, you mean Dayum. do you want to pull Robin? Ini next update. Raiden C3. Ya, dia Raiden C3. Dan aku lupa ganti senjata lagi loh. Dan temanku dengan hokinya dapat 2 akhirkan di tempat itu. Pasti temanmu member di sini. Bilang kemana yang aku SS dapat nyancing enggak lihat apa. Karena aku mencoba untuk melupakan. Apa daya gamenya kayak Genshin, sebenarnya tutup mata bisa. Keren. Enggak sebegitunya lah, maksud tutup mata bisa. Enggak sebegitunya lah. Salah pencet lagi.
Dapat gak tuh? Dapat tuh. Gunanya C2. Oh, itu akun Weller. Nah, biasanya Weller tuh kadang kayak gitu tuh. Maksudnya kalau dia apa, karena dia sibuk jadi dia cari jasa joki buat ngurus akunnya, buat tetap farmingnya gitu. Aduh, gatel lagi, gigit nyamuk. Padahal kayak pakai headphone, bukan headphone, tapi masih suka budek. Budek tuh maksudnya gimana? Yes, Jojo Raven. You don't want to pull for Firefly? Why you choose Robin instead of Firefly? Nggak kenal lagi aku naik. Joki, apa tuh? Ya aku turun hutangnya, oh mau di bawah ya. Woi, sakit amat tuh, apa itu? Warnanya C2, pura-pura lupa. Kenapa? Joki. Itu studionya lagi jokin akun Weller. Gak kedengaran suara luar. Oh, berarti makainya dalam banget dong? Atau kalau pakai headset di dalamin banget? Kalau aku sih entah kenapa, terbiasa tuh kalau pakai headset tuh cuma sebelah. Jarang pakai dua-duanya. Kecuali kalau bener-bener mau menikmatin lagunya gitu. Biasanya aku pakai cuma sebelah. Atau kalau pakai dua-duanya pun aku gak aku kencengin. Jadi masih bisa dengar suara luar. Sokes bang? Enggak, aku bukan tim sokes kok. Pengen aventurin biar bisa gacu. Udah, eh belum, kemana lagi Zen? Kemana lagi? Yang bikin aku main Genshin lagi adalah disuruh jokinin aku orang. Tos dulu bang, aku juga sebelah. Oh iya kan? Maksudnya tuh kenapa, apalagi kalau bluetooth ya, kenapa cuma pakai sebelah? Karena ini buat ganti-gantian juga telinganya kan, biar gak lelah juga. Apalagi kalau bluetooth kan mungkin bisa jadi panas kan. Kalau aku kadang pakai itu panas loh. Jadi kadang tak tuker. Sama-sama headset sebelah kanan tapi ditukar telinganya. Kanan-kanan, kanan-kiri gitu. I love Robin things tight. I mean love character who can sing. Ah? Then we are same. We are same. Apa same? Apa first time I see character, I think I will look for their types. Kemana? Aku mau spiral sih Zen. Sama ikut baterai. Kalau setengah, nah, abis setengah full. Nah iya, atau bisa buat ganti. Tapi kalau headset aku ini beda. Headset aku ini Fanteh Mirtil kalau nggak salah ya, lupa nama. Oh ini udah spiral ya, oh, akun satu lagi berarti. Fanteh Mirtil. Dia tuh ini kanan kiri bisa nyambung ke beda device. Jadi misalkan yang kanan buat HP yang Xiaomi 12, yang kiri buat HP yang satu lagi. Gitu. Thank you sayang no. Ini udah keluar juga dia. Since Robin first song, if I can stop on spending wallet, I will like Robin's character. Hah? Kok spending wallet? I don't think that's the title. Mirtil, iya Mirtil itu. Rantai Mirtil. Gak melepas step musuh sedikit pun. Volume bonus 100, gak budek kah? Gak ini kah? Untuk jangka panjangnya. Kalau saya dua earphone beda bang. Oh ada dua set ya. Oh maksudnya yang satu muter YouTube, satunya sambil lagu gitu ya. Jangan ya. Mat malam bang Mone, mau baru pulang aku habis beli baju lebaran di. Beli baju lebaran. Oh habis ke ini kah, ke mall kah? Kalau aku mah baju lebaran pasti baju lebaran tahun kemarin.
Jarang beli baju aku. Dan kalau butuh aja. Kadang cuma pakai baju yang dipakai buat sholat aja sih. Baju lebarannya berapa tuh? Ada banyak lah. Tapi kalau cewek biasa sih baju lebaran ya. Oh ini hari Senin ya? Aku ngira ini hari Minggu loh. Iya, lupa. Aku Kuboki bukan. Ini aku dengerin lagu sama nonton aja. Aku gak tau sih liat primonya cuma 3 biji ganesnya 3. Oh primonya 3, ganesnya 5-3. Memang agak lain ya Zen ya. What are you discussing? Looks very serious. No, what do you mean, Yuaki? Discuss to who? Because I always respond everyone's chat. which one? I mean, makanya aku suka budek. Orang bilang ini itu, aku bilangnya hah, ya waktu kurangin makainya. Atau volumenya jangan dibesarin. Maksudnya jangan full lah. Sekali boleh sih. Memang beda sih. Pakai headset teman sebelah sama pakai headset full kanan kiri terus ditekan apa ditekan banget. Beda feel-nya memang. Memang lebih dapat kalau ditekan banget. Apa detail-detailnya dapat gitu. Oh, udah ulang tahunnya. Tapi jangan sering-sering. Habis ya. Oh, aku udah tukar. Nanti akun dulu deh. Udah lama aku nggak ganti full screen ya. Karena kangen nggak aku pakai full screen. oh ya, akunnya juga belum daily sih. Lagi aku ini lagi banyak mainin game ini, apa game 3DS. Mau siapa? Festival kapan? Lah ini muka saya. Apa tuh? Di Jepang ceweknya imut-imut bang. Pindah yuk eh. Iya pak. Gimana Ren? Kan kamu ini ke Jepang pertama kalinya atau sudah pernah sebelumnya? Kalau ini pertama kalinya ke Jepang, apakah sesuai dengan yang di anim atau dengan yang kamu tahu? Atau ternyata selama ini Jepang yang ada di bayangan kamu tuh beda banget dengan di realnya? Gimana tuh menurut Ren? Makanya 1 miliar dalam. Bukan mati enggak. Hah? Bukan mati sini enggak ya. Iya. Paham kok maksudnya. Pengen beli warna hitam tapi enggak ada, ya udah beli warna coklat aja. Oh. Pengen warna gelap ya. Habisin ini sudah. Ya kita ngeliatin kucing gini lagi. Salah pencet. Ya hilang. mau do mental kazua ternyata Senin. Ya lupa dong. Paling kalau mau itu hari Minggu. Karena hari Minggu semua kebuka. Playing Fortnite when? I don't know. I don't think I will play Fortnite because I don't understand how to play it. Even though I understand the basic. Kalau di sini tuh lebih ke cantik daripada imut menurutku. Beda arah ya cantiknya ya. Besok login apa? Game 4DS mana ada game 4DS? 3DS eh. Oh itu muka kirain siku. Untung bukan ketek kamu bilang loh. Iya aku lagi 3DS tuh lagi mainin game-game cerita sih, balik lagi sih. Rune Factory, Persona Q, Harvest Moon, Story of Season. Sama kali kulitnya bagus, gak kayak sini barbar. Misal tuh aku nyebrang gak ada lampu, apil, mobil, bakal stop dan gak klakson. Dua, kalau antri lagi api banget dan gak ada yang nyokobot. Oh barbar itu, tak kira barbar tuh ceweknya, ternyata masyarakatnya. Ya beda budaya sih. Terus kalau misalkan ngomongin kulitnya, kultur ya elah. Mata. Aku bacanya kulitnya dong. Soalnya tadi kan nanya, ngomongin kan cewek kan. Jadi tak kira kulitnya. Ternyata kulturnya.
Mama bawa anak yang bilang anak saya udah dapat bla. Ah gimana? Mama bawa anak yang bilang anak saya udah ini bla 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 gak ada ya. Emang itu apa Miwa? Benar-benar ngepush follow sehari mungkin 6-8 jam kalau nggak mantau. Eh? Emang yang dikejar apa sih? Ngejar rengnya kah? Gimana? Tapi bagaimanapun juga ya Ren ya. Ya semuanya sih. Apa namanya? Mungkin di Indo nggak serapih, nggak sepatuh di Jepang. Tidak semaju sih di Jepang. Tapi pasti ada satu hal yang satu atau lebih hal yang tidak ada di negara lain yang cuma ada di Indo. Contohnya lebaran. Negara lain kayaknya nggak ada. Jepang mana ada lebaran? Mudik itu nggak ada. Mungkin tahun mungkin Natal ada kali ya. Atau mungkin ada perayaan lain. Tapi kalau seramai lebaran kayaknya nggak ada deh. Terus apa warung takjil nggak ada? Mungkin ada tapi beda lah pasti kan. Ngepush kan. Emang kalau udah tinggi dapat apa? Maksudnya jangan kecapean aja Yunanya. Kalau ada kiri jalan terus, ah? Kalau ada kiri jalan terus, kalau ada kamu sudah. Kalau ada kiri jalan terus. Jalan terus. Kalau masih ada pejalan kaki tetap stop. Maksudnya gimana? Oh. Kalau ada simpangan, simpang 4 atau simpang 3. Biasanya sih simpang 4 nih. 3 juga bisa. Misalkan ada rambunya tuh belok kiri langsung gitu ya. Maksudnya ya. Kalau ada pejalan kaki masih tetap stop. Ya harusnya stop sih memang. Kalau Andre beli makanan, kan ada yang gitu bang, bilangnya aneh lapar. Oh, lah aku ini apa? Oh, nyuruh buat antrian. Terus yang ini, saya duluin saya dong, pak atau mas gitu ya mungkin ya. Anak saya, ini nih kebelet nih, anak saya lapar nih. Ya, nggak boleh dong harusnya, kan sudah antri. Nggak boleh nyuruh buat lah, salah sendiri gitu ya, harusnya ya. Aku kadang kalau misalkan antri gitu ya, terus di ya antriannya tidak rapi, terus dipotong, biasanya aku nggak bakal ke situ lagi sih. Biasanya aku nggak bakal ke minimarket atau ke tempat itu lagi. Paling nggak kan harusnya si kasir kan ngeliatin, walaupun bisa dipahami juga siapa tahu apa kasir kan mungkin lagi tidak ngeliat, apa namanya sibuk juga kan mungkin lagi rame jadi tidak. Tidak apa namanya, tidak perhatiin siapa yang duluan, siapa yang belakangan, gitu. Tadi urutannya apa ya? Lupa aku. Tangannya aku kan. Apa ya tadi ya? Lupa. Oh, gak salah tadi ini kursi besar deh. Ini kalau gak salah. Ini apa tadi ya? Ini deh kalau gak salah. Bawahnya tadi. Ini, nah ingat kan? Aku ingat gambarnya, bukan ingat kanan kirinya. Berarti aku otak kanan ya. Bukan ingat urutannya, tapi ingat gambarnya. Kalau ada netizen Indo nggak, aduh. Netizennya Indo GG nggak ada di negara lain. Oh iya dong. Dapat hikmahnya. SPC-nya sampai aku open site buat ngedar overheat . Komputer tuh juga capek lah. Apalagi buat di push ya, tapi kalau misalkan standby masih nggak apa-apa lah, atau buat dipakai buat download masih nggak apa-apa lah. Oh bisa dari sini juga ya. Oh berarti nanti tembakan aku makin hari ini makin banyak tempatnya nih. Sini ada, sini juga ada, nanti iya ini juga ada, ini juga ada nanti ya. Nanti ada 4 lagi buat. Oh di sini juga bisa. Di Jepang nggak ada begituan, sampah dikit, orang-orangnya surprisingly ramah, tapi tidak seramah Indo ya kan? Iya, nah ya itu juga orang mungkin kalau orang Jepang kan mungkin kalau mau ramah gitu dia takut mungkin ya udah apa sih udah ya udah takut aja gitu, tapi kalau orang Indo kan masih rasa mengkasihaninya tuh masih tinggi gitu. Maaf ya nak, ibu ada lapar, jadi ibu duluan. Iya bu, saya nggak lapar kok. Ntar kalau ibu bayarin ya bu. Nah bagus tuh. Itu kan
itu secara nggak langsung kan ngelarang, tapi apa namanya, tapi apa sih itu secara nggak langsung kayak sarkastik gitu kan. Bagus tuh ngomong kayak gitu. Memang kadang orang-orang kayak gitu tuh nggak bisa langsung dikasih tahu, jangan, tapi harus dibaikin dulu terus dijatuhin gitu ibaratnya. Ini saku 20 juta, kalau nggak dibeliin oleh-oleh sisa, kalau nggak beli oleh-oleh sisa sekitar 10 juta, banyak amat. Pergi dua orang maksudnya ramah tapi cuek gitu. Oh, tidak peduli gitu ya, misalkan ada yang jatuh gitu kurang nangkep gitu ya, apa gimana? Kalau di sini ramah tapi kadang asik gitu soalnya penasaran. Iya, di sana transportasinya pakai kereta. Oh iyalah, kenapa di sana itu apa sih, ibaratnya kan Jepang kan salah satu negara produsen kendaraan lah ya, entah itu mobil, motor. Tapi kenapa tidak banyak kendaraan pribadi? Karena ya di sana tuh transportasinya udah maju. Udah maju, dan juga warganya lebih sedikit dibandingkan di Indo. Indo kan warganya lebih banyak. Karena lebih banyak jadi lebih susah buat di manage gitu. Lama. Sama chat. M terus. Apa tuh? FPS aku udah enak aslinya, tapi emang pengen lebih aman. Sebenarnya plus minus sih, kalau misalkan dibuka emang lebih dingin, lebih bagus apa sih udaranya, tapi di sisi lain jadi gampang debuan. Kok ada Mona? Coba diamumin contohnya gore. Kok Mona sih, bukan tadi aku seria ya? Di sana tak kena punya besar. Ya, itu juga salah satu yang membuat warga Jepang tidak pengen punya kendaraan. Karena bayangin aja, misalkan warga Jepang itu punya kendaraan, berarti rumahnya harus lebih besar, berarti tanahnya harus lebih banyak, atau mungkin misalkan untuk kayak fasilitas umum itu bakalan harus ada lahan parkir. Sedangkan di Jepang sendiri tanah itu sangat-sangat terbatas. Ya kan, Jepang kan pulaunya kan itu apa sih, banyak gunungnya kan di tengahnya kan. Kalau secara geografis kan, jadi tanah tuh terbatas, makanya banyak apartemen gitu kan. Rutin kebersihin walau ribet. Kamu rajin ya. Berapa kali sekali tuh? Kalau peralatan nggak tahu sih aku, tapi setahu aku alatnya lebih bagus aja. Peralatan apa? Kereta atau mobil atau kendaraan? Bejirlah ini meskipun malam hari masih raja panas. Oh, di mana Ki kamu? Oh, di sana, di Jawa ya? Ya maksudnya lupa aku iki di mana. Tasik ya? Ya lupa iki di mana. Panas kan di sini, hujan loh. Gerimis, mendung salju gitu. Harga mobil di sana jual lebih murah ketimbang di Indo. Mungkin mobilnya murah, tapi pajaknya mahal gitu ya. Gitu kah? Tasik, Cipatujah. Enggak tahu di mana itu. Salah tangkap mah maksudnya. Sebulan aku kira perawatan apa? Perawatan? Tadi emang ngomongin perawatan apa ya? Perawatan gak tahu sih aku. Perawatan? Perawatan apa tuh? Oh ada yang lewat Zenit tuh. Bukannya maju pak, biaya perawatannya lebih mahal ketimbang naik transportasi umum. Di sana, gak di sini murah-murah.
Oh ya benar. Dan juga itu tadi pajak. Karena di tanah di sana mahal karena terbatas. Perawatan kendaraan. Oh iya ya. Aku baru baca yang tulisannya Zenith tadi. Oh. Ke atas gunung Everest aja King, gak gitu dong. Salah tangkap. Tinggal jalan doang nyampe kayaknya gimana? Satu aja apa? Salah, ya betul. Ini di mana? Yang lebih dekat ada nggak? Itu. Ini di mana? Oh jauh juga ya, ini aja yang lebih dekat. Di sana tuh murah, banyak yang vakan. Vakan tuh apa ya, lupa aku. Perawatan maksudnya di sana uang jalan parkir. Oh bukan perawatan jatuhnya, apa sih operasional, biaya operasional, bukan perawatan jatuhnya, operasionalnya. Di sana budaya jalan kaki sih, iya. Enakan jalan kaki sih, seriusan. Dulu aku SD pulang sekolah jalan kaki terus. Sekitar hampir sekilo malah. Waktu SD tuh jalan kaki terus. Sekarang pun kalau misalkan bisa jalan kaki ya jalan kaki. Ya kan sekalian olahraga juga sih jalan kaki tuh. Belum. Apa tuh? Tinggal buka map terus repot gimana? Aku baru nyadar cerita sama GTA sama Tensura. Aku baru nyadar cerita sama GTA sama Tensura. Kenapa emangnya? Pintar kan? Ya jangan kaget aja kalau makan sana harus habis 200 ke mil. Oh ya. Habis 200k per mil atau 2k. Oh berarti sekitar 200 yen ya. Makan apa mahal amat. Bukannya di bawah 100 yen ada ya Ren ya. Sejuk lagi lihat sakura gitu. Ya kamu datangnya mungkin pas pas spring, pas musim semi. Mungkin kalau pas datangnya pas summer panas kali. Mungkin ya. Nah itu juga tuh yang gak ada di Indo kan. Indo kan cuman musim panas, musim hujan. Jadi ya kayak gitu-gitu aja. Tapi kalau di negara utara kan, ibaratnya ada 4 musim. Jadi suasananya ganti-ganti. Lah aku SMK pulang masih jalan kaki, cuman naik angkot dulu. Ya tapi lebih enak kayak gitu loh, daripada naik kendaraan pribadi. Kalau misalkan nggak terlalu jauh ya, tapi kalau memang jauh dan nggak ada rutenya ke sana, ya terpaksa pakai kendaraan pribadi. Tapi kalau misalkan ada jalannya, ada angkotnya, ada misalkan kayak busway-nya ibaratnya, ada LRT-nya ibaratnya, enak pakai umum sih kalau aku ya. Apalagi kalau misalkan ke mall atau kemana, enak pakai umum sih kalau memungkinkan ya. Soalnya jadi tidak melulu apa, tidak butuh mikirin parkir. Walaupun ada biaya juga sih, sama aja. Ini salah satu mending ambil siapa? Setor siapa tuh? Ngapain datang pas summer buang-buang duit? Ya kan misalnya. Emang summer enggak ada apa-apa ya sana ya, cuma panas tok ya. Kebanyakan di sana marketnya JDM, jadi murah mobilnya. Oh, mobil. JDM apa JDM, lupa aku. J-nya kalau salah Jepang. Makanya baru 220 yen bisa, tapi nanti gimana? Bukan 2000 yen. Benar 2000 yen. Heeh. 2000 yen, 2000. 2000 yen masa? 2000 yen 20.000. 200.000. Oh iya. Nanti panjang bet. Iya kah? Dan kalau musim dan kalau musim basah makannya lebih mahal. Oh, yang Kanada sertifikasi halalnya gitu ya. Kebanyakan mengandung B2.
Iya sih, karena bukan. Nah itu juga apa sih? Misalkan bagi yang Muslim, ibaratnya Jepang kan bukan termasuk daerah yang Muslim friendly lah ibaratnya. Walaupun bisa, tapi kalau lagi puasa nggak enak. Puasa apa? Oh, nanti pulang sekolah tadi. Iya, itulah cobaannya. Japan domestic market. Nah iya itu, aku tahu J itu Jepang pokoknya. DM-nya aku lupa. Ya kalau artinya tahu mobil-mobil yang cuma dijual buat lokal. Iya. Banyak kan kayak mobil-mobil yang di Jepang ada tapi di Indo enggak ada gitu-gitu. Jalan 20 custom, ya ampun. Jauh amat. Ini cuma dikit. Makanya mungkin itu salah satu hal kenapa orang Jepang tuh badannya kurus-kurus. Maksudnya badannya gak gemuk lah ya. Itu karena mereka suka jalan. Suka fisik kan, jalan kan fisik kan secara gak langsung kan. Suka bakar kalori gitu. Beda dengan kita yang dikit-dikit deket aja naik motor gitu kan. Mungkin itu salah satunya. Pakai empat ini aja lah, bosan aku. Lagi males ini aja deh. Biasanya kan dulu sama siapa ya? Lupa dong aku. Follow mental-mental dong. Aku lupa party Raiden siapa ya. Lupa siapa ya. Ayah saya akan freeze lagi. Bosen. Sudahlah, apalah. Biar cepet aja. Udah. Indo kalau bikin yang kayak gitu juga bakal murah harga mobilnya. Dulu sempat ada tapi nggak laku. Oh, yang depannya E belakangnya A ya. Ya masih ada plus minusnya lah ya, tergantung semuanya sih, nggak cuma satu pihak yang, kalau cuma satu pihak yang apa sih, yang yang mengusahakan ya nggak jalan juga. Gimana bang perasaanmu channelmu dipromosin VTuber? Ya seneng aja sih. Maksudnya apa, dipromosiin apa namanya, dihargai gitu ya. Dan tadi itu aku sempat berpikiran jelek gitu loh, tak kira dia mau bikin drama, bukan drama ya, maksudnya bikin apalah, jodoh-jodohin aku lah. Ternyata enggak, ternyata seriusan. Legend Go start up 2000. Typonya 2000 gak tuh. 2 tera. Oh, jangan bilang kamu sudah sampai 2 tera. Alangkah besarnya 2 tera. Bang, kan anda lihat story IG ku, kakek lagi nonton film yang begitulah. Aku gak tahu itu film apa. Coba waktu kecilnya udah nonton begituan, terus nonton ke cucunya. Itu film apa? Itu acara apa? Sinetron ya? Aku kemarin ke Osaka, Kyoto, Tokyo, Shibuya, Roppongi, Ginza, Asakusa. Nggak tahu nama-nama yang itu, Roppongi, Ginza itu nggak tahu, yang lainnya pernah dengar. Dan antar kota itu tinggal pakai kendaraan umum ya, maksudnya ya kayak kereta atau apa gitu. Mau aja up ke segitu. Kalau belum butuh nggak usah dulu sih, nanti aja. Iya, semacam sinetron luar negeri, cuma pakai begini. Sinetron apa? Oh, itu bukan acara TV ya? Acara kayak maksudnya tuh kayak Netflix gitu kah? Apa itu? Dan nontonnya di TV umum. Bukan TV umum. Maksudnya di TV ruang tamu ya. Hebat. Haruslah kan di kamar gitu ya. Di kamar. Tutup. Bila perlu dikunci. Ini di TV ruang tamu ya. Keren. Pakai kereta ya kan? Ya kayak di anim-anim gitulah. Antar kota tuh ya pakai kereta. Kalau kita antar kota pakai travel. Eh,
nggak juga sih, kalau kalau di Jawa mah antar kota masih bisa lah pakai kereta kalau pas ada apa sih, ada rutenya lah. Tapi kalau di Sumatera mah antar kota pakai mobil. Udah mah kakekku kagak puasa, aku yang puasa nonton lagi. Lah kamu udah tahu puasa masih nonton, bukannya lari kemana? Mungkin bakal butuh semua game mau kemasukin. Gak bakal bisa lah semua game masukin. Atau juga ketika semua sudah dimasukin gak bakal dimainin semua. Beda feel sama Indonesia, iyalah pasti. Tapi bakal homesick dengan makanan, oh iya pasti. Pasti gitu sih, walaupun kita ngelihat kayak bangga, apa tuh kayak iri dengan Jepang, orangnya gimana-gimana, budayanya gimana-gimana. Tapi pasti tetap paling enak tuh ya di rumah sendiri. Kami Kalimantan antar kota pakai ngeri amat pakai kuyang. Di sana enak, cuman mahal. Di sini enak tapi murah. Asalkan ada plus minus lah ya. Tapi di sana tuh mungkin bagi kita segitu mahal karena kita pendapatannya seberapa. Mungkin kalau bagi orang Jepang sana itu murah mungkin dengan gaji dan pendapatan di sana berapa. Mungkin ya. Asal tidak telannya tidak apa-apa. Oh jadi kami ikutan nonton di sebelah. Dasar kakek sama anak. Sama cucung sama wai. Hari ini terawih terakhir. Salah. Jangan bilang terawih terakhir. Jangan bilang sahur terakhir. Jangan buka puasa terakhir. Seolah-olah kamu mau meninggal. Jangan bilang gitu. Bilangnya yang lengkap. Hari ini terawih terakhir Ramadan tahun ini. Nanti sahur terakhir Ramadan tahun ini. Besok buka puasa terakhir Ramadan tahun ini. Gitu. Jangan gak lengkap. Maksudnya sedih amat kalau ini terakhir. Jangan dong. Kuat amat tuh. Di sini habis workout. Oh berotot berarti. Yang aku perhatiin tuh internetnya. Betulnya bang, kalau kamu ke Jepang sepertinya gak kecewa sumpah. Belum ada pikiran sih ke Jepang. Ya uang dari mana? Transportasi daratnya aja pakai terenggiling di tahun ini maksudnya. Nah iya tambahin di tahun ini, jangan gak lengkap. Doa loh gitu. Internetnya. Tapi ya tergantung ya. Tapi kalau bagi aku masih cukup sih sekarang. Ya mungkin aku karena belum merasakan jadi apa komennya begitu ya. Tapi ketika sudah merasakan yang secepat yang Darren ceritakan, ini baru merasakan. Aduh. Banyak yang ngomong. Di tahun ini masih. Aku lihat review gaming test enak semua. Aku lihat review gaming test enak semua. Siapa? Review apa? Itu apa? Legend Go. Hari ini terawih. Sahur buka puasa lagi di tahun ini. Nah, baru bener lah. Kenapa lah? Besok Lebaran, lusa. Ya belum ganti hari kan? Bro, update sekarang 60 mega, anaja 90. Ya kan 60 Mbps. Ya kalau 600 mega ya 10 detik dong. Ah tapi kalau plus minus sih balik lagi sih. Mungkin kalau internet cepat kita download selesai langsung main lah ibaratnya ya. Atau langsung kerja lah ibaratnya. Tapi kalau di Indo internetnya lambat itu bisa ditinggal mandi, ditinggal makan, ditinggal nyapu misalkan, ditinggal apalagi beres-beres yang lain. Itu enaknya jadi bisa kita tinggal. Ada gitu wifi hotel. Oh iya tadi ya, wifi hotel kan. Iya kalau di Indo gitu lambat tapi ada, kita bisa ngerjain yang lain. Download misalnya mau main Starrel nih, ada update 600 mega. Nunggunya berapa? Kira-kira 15 menit. Oh ya udah tinggal mandi dulu atau tinggal sholat dulu misalkan. Bisa. Iya, oh Legend Go. Okay. Kamu udah punya Legend Go kan? Maksudnya kan? Tapi memang Legend Go sama persis dengan Eli nggak sih speknya? Lupa-lupa ingat aku apa beda sedikit ya.
Atau nanti misalkan ini Yuna, misalkan ada LI 2 atau Legend Go 2, beli lagi gitu kan. Bang, kenapa orang ingin cepat mengerjakan sesuatu? Tergantung kerjaan apa sih? Mungkin takut telat, takut ada kerjaan yang lain nambah. Kata Izu, ini hari ini sakit terawih sama beberapa tahun ini. Nah iya betul, kayak gitu. Tinggal tidur pun enak. Nah iya, tinggal tidur enak, ketiduran kan jadinya kan. Kerja deadline, keringetan, gegeran, takut gak kekejar. Oh iya gitu, kalau itu gak cepet, ngaku ke situ. Di Jepang, langsung selesai. Tuh, ada plus minus lah. Gak ada yang sempurna kok. Tapi paling enggak dengan internet yang sekarang, kalau di Indo tuh sih menurut aku ya, itu ya memang kalau internet apa sih, kalau internet cepat bagus, tapi lebih butuh ini enggak sih, pemerataan koneksi enggak sih, kestabilan koneksi dibandingkan kecepatan. Menurut aku ya, cepat sih butuh, tapi lebih butuh apa sih, pemerataan lah gitu. Karena kan Indo tuh lebih besar dan lebih banyak orangnya, jadi ibarat tuh kapasitasnya sama, misalkan sama-sama 1 giga misalkan. Tapi karena orang Jepang lebih sedikit dan lebih kecil tempatnya, jadi lebih apa, jadi per individu tuh lebih cepat dapatnya. Beda dengan Indo yang lebih luas dan orangnya lebih banyak. Jadi lebih terbagi gitu. Itu. Tadi. Berarti besok lebaran. Lusa, besok belum lah. Karena agar bisa malas-malasan. Kalau capek ya mending tidur dulu. Plus minus yang agak kope itu apa? ROJN lah ya, ROJN 50 ya Jenko. Oh, beda dikit lah ya. Untuk AMD sama. Ya kan, setahu aku speknya sama, maksud tuh prosesornya sama. Tapi beda oh berarti beda di clock speed memorinya doang ya. Ya enggak sih? Ya kan, setahu aku sama, maksud tuh bedanya tidak major gitu, bedanya beda dikit, tapi harganya lumayan jauh. Setahu aku LI itu 12 atau 13an, kalau Legend Go tuh 15 atau 14, ingat aku ya kalau aku lupa. Kalau Steam Deck OLED itu 12 kalau nggak salah ya, kalau Steam Deck biasa itu 7 atau 6. Kalau PSP itu sekitar yang 3000 ya, sekitar 1,5 1,9. Kalau 3DS yang baru itu sama, sekitar itu juga 1,8 1,9. kalau Switch itu yang Lite itu 2,5an maybe. Ingat apa dong aku. Kalau OLED itu, Switch OLED itu sekitar 5 atau 6 5an deh maybe. Kok tahu bang? Ya karena aku pernah sering searching, karena aku pengen kan, makanya aku searching terus. Cuman belum kesampaian untuk punya. Itu dia kan juga punya Legend Go loh Yuna. Kalian semua apa, kalian berdua punya Legend Go. Yang lain 512 PCIe 4 USB card slot, sementara gua up to 1 PCIe bukan 2 TB. Oh, satu cuman bukan dua. Kan tapi bisa pakai micro SD. Tambahan-tambahannya, maksudnya buat game-game yang enggak open world gitu kan bisa lah pakai micro SD, enggak usah taruh di SSD. Kamu menurutku Legend Go worth it ketika kamu udah stabil ekonominya. Ekonominya stabil. Karena bisa pakai buat kerja ya. Maksudnya kan misalkan mau kerja ke atau kuliah atau kerja, tinggal bawa ini aja, unitnya aja, nggak usah bawa sticknya bisa kan. Kalau misalkan mau fokus buat kerja bukan buat main. Tapi kalau LI kan ya dibawa segemblok apa sebloknya itu, semuanya itu dibawa, itu enaknya. Jadi ibaratnya kalau Legend Go tuh kayak kita bawa tablet doang, enaknya di situ. Karena bisa dilepas. Tuh. Tapi aku kayaknya bakal yang paling terjangkau sih ya
Steam Deck ya, ya ada ya Steam Deck ya. Banyak aku beli Steam Deck dulu deh. Nggak tahu kenapa setiap puasa hari terakhir pasti ada tantangannya, yaitu puasa konstrik sampai menyelesaikan puasa. Tantangan dari siapa itu? Oke. Malas pakai SD card loh, tapi daripada nggak bisa nyimpen. Mau out tuh tapi besok aku libur sekolah. Eh kamu tuh nggak sekolah hei. Kalau nggak stabil mending nggak usah niat turu. Entar turu. Stabil apa? Oh tadi micro SD. Itu dia buat kerja aku enak. Iya kan? Apa Legend Go tuh enaknya gitu. Bisa dilepas jadi ya misalkan memang fokus kerja ya nggak usah bawa sticknya. Kalaupun mau main pun bisa main game yang bisa touchscreen. Atau mungkin pakai virtual ada deh harusnya. Ada nggak sih? Ada ya. Pakai apa sih Steam ya? Kalau saya udah sebelum udah ada laptop menurutku udah cukup. Iya. Makanya kalau aku sih karena aku sudah punya laptop jadi bakalan belinya mungkin lebih ke Steam Deck dibandingkan Ally atau apa atau Legend Go karena sudah ada laptop. Tapi buat yang belum punya mungkin bisa beli aja langsung Legend Go. Sign out dong. Selain kamu yang kemarin sarankan Ally. Sialan. Oh, selain sialan. Kok sialan? Kenapa? Aku kan nyaranin cuma gini kan kalau enggak salah. Enggak mau beli apa kalau salah omongannya tuh dari ini deh. Dari Yuna mau upgrade PC kalau enggak salah. Terus aku bilang, "Enggak mau beli portable PC aja kayak Ally, kayak Legend Go." Kan aku menyarankan yang baik kan? Gak usah kamu bilang terima kasih karena sudah menyarankan yang baik gitu. Malah disialin, sialan sih. Winrate puasa 100, winrate tarawih 57. Dulu aku pernah sih satu puasa itu tarawihnya full. Lupa pas puasa yang kapan. Tapi pernah loh full. Anak legend sih menurutku bang. Cuman kalau misalkan dipakai buat main, Legend Go kan lebih berat karena lebih besar kan. Kalau Ally kan lebih kecil, maksudnya secara dimensi dipasang lengkap ya. Manipulator, kenapa manipulator? Bayi Rama loh, bayi kenapa? Kamu beneran mau tidur? Di, kenapa? Sampai 12.3 dulu. Gak ada gitu waktu bilang. Gak ada gitu waktu itu bilangnya gak rejo Ally aja. Cuy, kok cuy? Emang aku bilang begitu ketika kamu sudah beli Legend Go kah? Kayaknya belum deh. Satu itu nggak Ally aja. Nah, maksud aku kan tidak dua-duanya aja. 12 apa? 12 malam? Kan bentar lagi. Oh nggak, salah. Maksudnya 12 spiral. 12 Genshin di Genshin. Nggak apa. Kalau kamu mau tidur, silakan. Tapi THR jangan lupa dikirim ya. Besok kerja gak? Aku? Enggak. Kalau menurut jadwal sih aku masuknya tanggal 15. Tapi mungkin Jumat ada jadwal. Jadi gak tahu Jumat masuk apa enggak. Tapi kalau jadwal masuknya yang udah pasti tanggal 15. Meh kok? Gak ada nyebut Legend Go. Kapan? Ada? Aku enggak. Kan aku kan seimbang. Bukan maksudnya mendukung Ally iya, mendukung Legend Go iya. Ya kebalik, kakak yang bagi ke aku. Loh kamu bukan karyawan aku. Dan kamu sudah ada bukti kalau kamu punya apa? Apa? Bukan punya. Kamu memungkinkan buat ngasih THR. Aku nggak ada. Aku belum ada. BTW kenapa? Tapi iya kan Yuna, kamu udah punya Legend kok. Sekarang kamu bahagia kan? Maksudnya tidak menyesal kan beli Legend Go? Kenapa kan? Lantern kan kenapa? BTW kenapa? Lantern kan kenapa? Kenapa kan?
secara tidak langsung merayakan Chinese New Year. Emang kenapa? Apa hubungannya Lantern Red dengan Chinese New Year? Apa karena tanggalnya sama? Memang Lantern Red kan Chinese New Year. Banget laptopku nganggur, hehe. Mending laptopnya jual atau kasih ke aku boleh. Aku rawat dengan baik kok. Atau dijual ganti Eli buat Desna. Bang, apa persamaan Clara Gadget sama Clara Starret? Kamu kemarin udah nanya itu deh, tapi aku lupa jawabannya apa. Beli sini. Speknya apa? Aku mau tahu dulu, boleh nggak? Tapi nggak bakal. Kemungkinan belinya sih bakal kecil, tapi ya buat tahu. Paling nggak tahu speknya dulu lah. Apa. Ya nggak apa-apa. Ngomong aja. Iya kah? Menurut aku sih definisi dari merayakan hari raya ya, itu dari ibadahnya. Contoh misalkan Idul Fitri kan kalau merayakan berarti sholat id kan. Yang pagi-pagi itu loh, yang jam tujuan itu kan ada sholat tuh di musola atau di langgar atau di masjid gitu ya. Nah itu berarti merayakan Idul Fitri. Kalau misalkan merayakan Natal berarti apa ya, mungkin sembahyang di gereja pas tanggal itu. Nah itu berarti merayakan. Kalau Chinese New Year berarti dia merayakan pas mungkin ada ibadah khusus pas tanggal itu. Tapi kalau nggak ibadah dan cuman meramaikan, nggak merayakan. Ya itulah pokoknya intinya, paham lah ya. Berarti aku nggak ngayain dong, soalnya aku nggak ibadah. Ya nggak tahu di agama yang lain gimana. Lengkap nggak tuh sama intinya? Sama-sama punya kodam. Oh, yang ngelindungin, iya kah? LG CPU Z4 2023. Ini aku laptopnya 2024. 2022 kalau nggak salah. Lengkap sama kode belakangnya dong. As a jeweler cherishes their gems. Tetap aja sih kan ada caranya. Oh, cara ngerayainnya gitu. Ya nggak apa-apa juga ngerayain menurut aku ya. Selama masih ada batasannya. Tidak mengikuti secara keseluruhannya budayanya. Beli gih, di enak ngomong. Kalau gua sanggup sih bisa ya. Emang speknya apa coba? Kan tipenya itu tuh. Clara GT kodamnya monster. Iya kah? Yang mana Clara GT, aku lupa. Clara Starrel kodamnya robot. Oh. Betul, nggak salah yang dapat duit lagi. Iya, selama kita ngikutin perayaannya tapi tidak ikutin ibadahnya mungkin ya nggak apa-apa. Atau juga kalau misalkan ibadah juga nggak apa-apa, maksudnya ya udah. Jadi kalau misalkan mau cuan mungkin bisa pas Chinese New Year ikut buat dapat angpau, pas lebaran ikut buat dapat THR. Ya ibadah THR lah ya, jatuhnya lah ya. Pas Natal ikut buat dapat kado Natal gitu. Jadi dapat semua gitu. Dari semuanya. Oh, 10 menit lagi jam 12 ya. Salah pencet. Amponnya merah-merah tapi isinya 20 stack. Amponnya merah-merah isinya biasanya 20 stack. 20 stack itu apa? 20 tumpuk ampon merah apa gimana? Ya kan sama ya, sebenarnya sama aja sih. Kalau Chinese New Year ngasihnya pakai amplop gitu, warnanya merah, sebutannya angpau. Kalau lebaran ya apa, umumnya sih amplopnya warnanya hijau, sebutannya apa ya? Ya THR lah ya. Isinya sama-sama uang. Tapi sebenarnya sama aja. 20 tumpuk merah-merah. Ada isinya enggak tapi? Tumben spiral ya, karena belum spiral Zen. Nanti takutnya kelewatan aja sih. Merahnya spiral. Aduh.
Karena takut kelewatan aja. Kan ini kan Selasa depan kan habisnya. Tebakan aku harusnya minggu ini Genshin ada live streaming ya. Tapi oh kontennya ini ya, map baru nggak sih 46 yang di tengah-tengah. Yang tengah-tengah bolong itu kalau nggak salah. Mapnya. Atasnya bawahnya apa? Nah, taulah ini aja deh. As always seperti ini inilah. Apa tuh? TM-nya pakai TM itu enggak sih? TM trademark. Bang, kira-kira berapa biasa pakai mobil di Indo semalam 1 bulan coba? Maksudnya? Berapa biasa pakai mobil di Indo semalam 1 bulan? Oh, selama kali ya. SMLM itu apa? Aku bacanya semalam loh, bukan selama. Selama 1 bulan. Enggak tahu sih. Kalau di bandara lumayan tuh. 400 ribu lebih. Ya isinya 20 tumpuk merah. Merah-merah itu apa amplopnya? Angpau itu sama dengan orang berarti. Angpau itu orang berarti. Maksudnya? Jadi kalau ada 10 orang dapat 20 juta. Tapi karena bervariasi isinya jadi mungkin 12 juta doang. Weh, banyak amat segitu. Gak pernah sih aku dapat sebanyak itu. RT 40-60. 30. Oh 40-60. Oh lumayan ya. Bukan 40-50 ya. Kan soalnya kalau seri RTX, bukan seri RTX ya. Seri Nvidia itu kan kalau bisa jangan yang seri 50-nya, seri yang 60-nya. Kayak misalkan 30, 60, 40, 60. Jangan yang 40, 50. Ryzen 9. Ryzen gak tuh? Ryzen 9. Aku Ryzen 5 kalau gak salah. Iya, Ryzen 5. Itu Ryzen 9. 1 tera, waduh. Waduh, 1 tera. Aku 1 tera juga sih. Tapi 2 keping. Oke, aku bayarin. Ih. Berapa? Pasti mahal. Tapi karena berfungsi, oh jadi. Lah emang gitu kalau dapat THR dapatnya. Aku dapat THR, dapat angpau. Dapat dua-duanya curan. Aku enggak dapat angpau. Waktu itu aku beli 4070 ke atas belum masuk. Ah, waktu itu belum ada ya. Oh karena 2023 ya, aku 2022 jadi masih 30 series. Di Jepang pakai 1,3 per bulan, harus bayar langsung 1 tahun. Jadi kayak sewa tanah 1 peta buat pakai doang, makanya mikir-mikir. Iya, karena di Jepang tuh tanahnya terbatas, jadi nggak boleh parkir sembarangan. Makanya biaya juga kalau punya mobil sendiri. Kalau THR kecil-kecil uang kecil 2 kali uang jajanku 600 karen, banyak juga 600 karen. Ini Clara GT, oh ditunjukin. Nanti aku lihat deh. Iya ya, aku udah baca kok Clara GT, tapi belum lihat kayak mana. Yang mana ya? Baru kah? Maksudnya karakter baru kah? Gak sanggup kan kenapa Cia waktu itu 32 aku jual 25 aja deh. Gak sanggup ku tak sanggup tuh begitunya Yuna. Gak jadi deh, aku masih merasa cukup dengan apa yang aku punya ya, mana ya? Dengan spek seperti ini mana ya, kan ya. Itu enggak?
Itu udah gue misalnya, kak, kak kenapa? Oh tak kira kenapa, tanya kak. Kak terlama. Aku lupa yang mana tuh. Aku atau mau laptop yang satunya lebih nganggur lagi. Apa tuh laptopnya? Banyak ya kamu ya. Apalagi ke kerabatmu ada yang Cina jualan toko bang. Amplopnya merah tebel bet. Aku ada temen Cina yang juga, yang punya toko. Ada aku. Kayak aku kan ada nih teman kerja yang Cina jualan toko. Jualan lah ya. Itu dia ini. Milku yang dua ya yang selusin itu dia jualnya 333. Kalau bukan teman itu 35 apa 36. Biasanya sampai oh ya kan perangpau Cina toko maksudku bukan jualan toko. Iya ya paham, maksudnya tuh punya warung ya. Jualan lah. Tahu-tahu kok maksudnya berdagang. Lama rasis lo kenapa? Aku masih bersyukur dengan laptopku seperti ini, Yuna. Itu 2021 malah ya, bukan 2002 toh. Oh, kamu udah tua juga ya laptop ya. Oh, aku bangga sama kamu, kamu masih hidup. Ya, aku masih hidup sih. Baru 3 tahun ya. Oh, udah 2021 toh kamu toh. Oke, oke. Ryzen 5 556, Nvidia 350. Kamu segitu. Ya. Yeah. Aku masih bersyukur dengan spek seperti itu kok, Yuna. Lama kasih enggak dong. Aku udah ngirim foto dia. Aku udah ngirim fotonya di DC. Iya ya, tadi udah ada notifnya tapi belum lihat. Legion, waduh 4070. Nambah mahal dong pastinya ya. Legion 5i Pro i9 Gen 13. Wow. Asus sih lebih mahal ya. Mau jual laptop, Bang? Enggak sih. Enggak. Cuman membahas laptop aja. Laptopku tidak semegah itu. Itu megah. Oh, beda kira Yuna. Emang apa speknya? Halo Bang, halo Rehan. Kamu kayak pernah kesini deh. Ya enggak sih, atau baru? 331 malahan 25 juga deh, di. Aku belum sanggup. Tapi kamu memang sudah jual kan? Maksudnya jual di online gitu di apa sih di Topet di LX itu aku belum sanggup dan belum butuh juga sih kan kalau mau beli barang kan kita harus lihat dulu satu kita sanggup apa enggak terus kedua kita butuh atau enggak kalau belum butuh ya enggak usah dulu betulnya enggak turu udah ngantuk sih sebenarnya tapi mau spiral 12 dulu bisa enggak sempet enggak ya lain 12 lagi. Ya ini kan apa mengembalikan kenang-kenangan atau ingatan ketika aku pengangguran kan yang live-nya tuh stopnya jam 12:30 gitu kan. Atau mau rakitin PC enggak sih? Aku masih bersyukur dengan spek yang seperti ini kok. Aku baru aku bang iya kak soalnya Rehan kayak pernah ngeliat namanya oh kalau kamu baru berarti harus subscribe kalau enggak nanti dapat cici kamu main Genshin kan Rehan dia racunin kakak sendiri soalnya enggak sih ku keep laptopku sempandaran sama kayak punyamu ada satu harga 24 juta ada harga 8 juta ada oh ada dua yang saya pakai iPad mereka sama dong. Ya memang bukan buat kerja, buat hobi kan memang iPad sih. Maksudnya tuh kan kalau iPad kan bisa kan misalkan mau Excel atau apa kan pakai keyboard selesai. Kalau misalkan iPad kan buat gambar bisa, tapi kalau laptop kan lebih ke ini sih. Kalau mau video editing misalkan nah baru mungkin pakainya laptop atau kalau mau 3D nah atau animasi nah baru ke laptop atau PC. Udah subscribe kok nggak nongol sih? Oh, biasanya tuh kalau nongol itu karena ini, karena apa ya? Tergantung streamlabsnya juga kadang-kadang. Tapi salah satu yang bikin nggak nongol tuh karena kamu memprivate siapa yang kamu subscribe. Nggak tahu juga sih YouTube kadang-kadang gitu. Mau beli yang pro tapi setengah laptop skip yang Air aja. Ya yang Air kan sudah cukup ya. Kalau misalkan mau spek tinggi buat main, iya baru yang pro maybe. Iya gak sih iPad mampu dan seolah-olah buat render yang seenak itu Apple juga tahu sistemnya nah iya kalau punya satu Apple yang lainnya juga Apple harusnya kalau cuma punya Apple satu
Mungkin agak kurang terasa kali ya. Yang ngirim enak banget. Iya, kalau punya banyak. Maksudnya kalau punya device-nya banyak. Tapi kalau cuma punya satu, cuma iPad doang misalkan, mungkin nggak gitu terasa. Oh, nggak ngerti aku. Betul ini lagi joki bang. Nggak, ini akun aku. Bukan joki. Ini akun kedua aku. Akunku ada dua, ini akun kedua. Kenapa emang ya? Tinggal air tuh. Ah, Android juga bisa kok. Windows juga bisa kok. Windows Android. Woi, mental nggak tuh? Aku nggak pernah terjun ke keluarganya sih. Oh ya, oh cuma punya iPad doang. Udah bang, pamit mau tidur di, mau tidur pasti tidur sama kakek ya. Nanya aja. Enggak, ini akun kedua. Aku nggak open Joki Spiral sih. Capek. Sempat mau beli MacBook tapi nggak bisa buat main. Iya, MacBook tuh nggak tahu ya. Aku ya, adik aku ada MacBook. Tapi yang aku lihat MacBook dengan iPad tuh sama sih. Maksudnya apa yang bisa dikerjakan di MacBook itu bisa dikerjakan di iPad. Ya enggak sih? Jadi mending beli laptop sama iPad dibandingkan iPad sama MacBook mungkin ya. Dari POV orang yang enggak pakai Apple gitu. BTW Genshin di Jepang masih laku, cuma banyak ceweknya yang main. Oh ya? Ya kan memang Genshin tuh game santai. Bukan game buat ya bukan apa. Lebih umum lah, bisa buat cewek, bisa buat cowok. Beda dengan apa? HI. HI kan buat cowok buat cowok banget tuh karena banyak ya karakternya buat cewek semua. Itu. Memang Genshin tuh lebih umum marketnya. Star pun menurut aku masih berimbang lah. Tapi masih banyak buat cowoknya sih. Karena banyak karakter ceweknya. Entah top up di Ma Gaming. Oh bagus Ki. Skip MacBook buat ngegame. Nah iya kan. Mending iPad sama Windows laptop atau PC lah dibandingkan iPad sama MacBook ya enggak sih? Di sama mama dong. Oh, di sama mama anak mama. Oh, atau jangan-jangan sekamar ya memang ya. Iklannya sekarang Ma Gaming terus. Oh iya kah? Aku malah enggak pernah dapat. Iya ya. iPad pun cuman Gen 9 deh, yang penting bisa pakai lah. Sekarang banyak cewek yang main. Oh masa? Sekarang game gampang. Gampang-gampangan Genshin lah. Genshin untuk semua. Iya, Genshin tuh lebih untuk umum. Ibaratnya ya mungkin emang ada karakter yang ya terbuka lah dikit lah ya. Tapi Genshin masih lebih aman dimainkan di apa ibaratnya di ruang tamu lah. Dibandingkan Star Rail. Apalagi Nike enggak aman sih. Game baik versus game kikir. Iya, tapi sebenarnya Genshin tuh game yang baik dulunya, sekarang udah kikir. Kalau sama kakek bukannya baik apa bukannya tidur malah nobar. Oh sama iyalah ya kalian berdua ya. Bagus Ki, bagus. Senang gak? Berarti kakekmu dalam hati bangga gitu. Dulunya, sekarang turu. Iya. Sejak apa ya turu tuh ya Genshin ya? Oh sakit juga nih. Iya sejak apa ya? Ayo posenya cepet amat nih. Kamu posenya cepet amat. Bisa sih fokusin tapi cepat amat ya. Sejak CCG nongol, iya kah?
pas kapan ya CCG itu? Versi 3 ya. Sejak masuk ke Sumeru berarti. Seingat aku ya. Inazuma belum ada kan di CCG. Kalau enggak salah ya. Game yang pantas dimainkan bersama keluarga. Genshin masih masuk bisa lah. Maksudnya dari semua game Hoyo yang ada, paling memungkinkan Genshin enggak sih? Main sama keluarga ibaratnya ya. Dari semua game Hoyo ya ngomongin ya. Event aja cuma satu digital. Iya ya kurang ya eventnya ya. Ya memang namanya juga 4.5 sama aja kayak zaman-zaman dulu ya. Kalau di event offline kebalikan, secara kukir banget Genshin banyak freebies. Iya kah? Kalau itu aku kurang tahu ya. Aku belum pernah datang ke event yang ofisialnya. Tapi pernah waktu itu sekali ke event yang ini yang di apa sih? Yang rest area pernah. Lihat di sini nongol ya kak. Udah jam 12 kok belum duduk karakternya? Oh belum, kan libur. Kan inget kayak dulu ini apa namanya siapa namanya? Tia. Dulu kan aku kalau live kan selesainya jam-jam setengah satu. Kan udah nggak bisa. Woi. Gampang ya, yang ini cepet amat yang ini. Mana ramadhan mana ada fokus amat, mana ada fokus. Kalau masalah event online tidak pernah ikut soalnya yang Jakarta aja. Iya offline kali. Offline makanya kok online. Iya cuma Jakarta doang. Jakarta adalah kunci gitu kan. Agak sayang habisin duit juta-juta buat ke event online. Offline, iya offline. Ya kalau tinggalnya di luar Jakarta nggak worth it sih. Tapi kalau yang tinggalnya di Jakarta atau mungkin deket, ya silakan datang. Sayang lah kalau nggak datang ya. Tapi kalau di luar kota, apalagi di luar pulau, nggak worth it. Betul itu nonton anime belum. Konosuba juga belum. Konosuba aku baru season 1, season 2 belum nonton aku. Blue Archive juga belum. Kalau Blue Archive tuh mungkin kalau udah banyak episodenya deh baru nonton. Nggak sampai sahur nggak sih? Sayang nggak deh. iPad M1 juga menggoda sih. 3 info proyek terdekat kucing lembur . Kamu masih ada kenapa enggak laptop masih dalam progres jual ya. Air 5 udah M1 chip sekarang. Oh iya kah kenceng banget. Tapi kesana dong nembak. Bulan ini kamu live lebih dari setengah 12 dua kali. Iya, kemarin sama sekarang. Agar masih 15 plus ya. Air 5 yang 5 12 yang 5 yang Wi-Fi 12 13 minus pennya. Guys, Blue Archive mumpung game-nya lagi ada bansos. Oh iya, tapi aku enggak mainin sambil live kali ya. Soalnya mau paham ceritanya dulu. Kalau aku main sambil live aku enggak bisa paham cerita loh. Kalau sama pen 1, mahal ya. Ya memang pennya Apple segitu sih. Oh IC kok kabur. Tapi kalau pennya Apple kan masih ada third party-nya. Contohnya yang punya Baseus gitu atau merek lain kan ada. Maksudnya yang ada palm rejection-nya gitu. Harusnya masih bisa lah. Maksudnya nggak harus Apple Pencil bener-bener kan. Apa yang nyari apa aku? Oh iya Hoyo Lab ya. Oh iya, Blue Archive juga bakal bagi nama material gacha. Iya, dia tahu. Kemarin Iki udah ngasih tahu. Iki kan sales ini. Sales Blue Archive. Kalau Apple enak ada cloud bisa jadi 2 tera. Nah, kayak cloud iCloud gitu. Itu kalau di Jepang enak kan buat nyimpen data atau apa. Tapi kalau di Indo masih mikir lah. Tunggu duit aja. Tunggu laptopnya kejual sih.
siapa tahu Chubaro. Oh, paling nunggu gen baru sih, siapa tahu Chubaro. Atau dilihat aja iPad sebelumnya tuh rilisnya tanggal bulan berapa. Nah, biasanya tahun depan tuh tanggalnya sama. September enggak sih? Kalau enggak salah. Apple tuh GTA kapan? Kemarin udah GTA sih. Terakhir tuh GTA pas misinya di kota 3. iCloud itu iCloud data app juga enggak sih atau enggak? Nah, enggak tahu tuh. Udah nyampe mana Bang BA lu belum buka lagi? Aku tuh ingat terakhir main BA tuh ini sampai battle pertama doang. Bentar ya, aku coba cek ini dulu ya. Salah, bukan itu. Aku mau ngecek aku main spiral pakai apa ya? Udah nyampe mana aja? iCloud itu include data aja deh. Fan-nya 2 juta sendiri. Nah iya, mending pakai third party nggak sih? Kalau cuma sekedar buat gambar masih oke lah. Ya buat gambar tanda tangan ya nggak sih? Gak usah Apple Pencil banget kan? Maksudnya mahal. Spiral tuh mana? Oh, ini sebelumnya. Mana gua pakai party apa? Noblas. Oh, Raiden ya. Oh, Raiden nasi. Oke. Okay. Ini ya, makanya partinya ya. Ayo Genshin. Kenapa partinya tuh tidak kesimpan yang bekas sebelumnya? Jadi enggak usah masukin lagi. Ah, tapi percuma kamu budek enggak dengerin playernya. Maksudnya aku sembilan Hoyolab lagi buat ngeliatin party kemarin apa? Lagi Zhongli. Nah iya. Oh ya? Apa tuh? Baca dari atas dulu. Blue Arca game payout bener gak sih? Aku belum mainin, jadi aku belum bisa komen. Maksudnya, apakah gamenya tuh memang menjual kepeotannya agak aneh ya atau enggak. Kalau kayak Nike kan memang gamenya tuh menjual ya itu kan, kalau Nike kan dari ceritanya pun juga ngarahnya ke situ. Nah, kalau Blue Archive aku belum tahu apakah ke situ atau enggak. Genshin kapan ya? Kapan apa? Ini bansos. Iya benar bansos episode apa bansos anime tadi ya. Ini rumah klien kelar, duit lancar dan semua bahagia ya Yuna ya. Duh. Buat file dokumen foto video biar nggak menemuin 256. 256 aja menurut aku udah banyak ya. Kalau misalkan digunakan sebagai HP ya. Tapi kalau sebagai PC ya kurang sih 256 sih. Tapi kalau buat HP cukup. Aku ada pennya, soalnya dibeliin siapa? Dasar orang kaya. Yang gue suka dari BA tuh musik karakternya, tingkahnya dan bansosnya. Aku belum tahu, jadi belum bisa komen. Oh ya, btw, Starel bahas aja, jadi ingat besok ada QOL Starel apa? Oh ya, nah iya penting. Oh ya, bagus tuh. Bisa lihat party emosi teman di menu emosinya. Ah, semoga bukan cuma lihat, tapi bisa mengcopy kalau punya karakternya. Paham kan? Maksudnya tuh, jadi cuma bukan cuma ngelihat, terus kita masukin satu-satu. Tapi sekalian di copy langsung ke punya kita. Tapi cuma karakternya aja, bukan setnya, bukan buildnya ya. Maksudnya cuma karakternya aja di copy ke punya kita. Jadi kita nggak perlu masukin satu-satu. Nah, kalau kayak gitu baru ada fungsi temen. Kayak sekarang kan Starel fungsi temenan buat apa? Cuman buat pinjem karakter sama apa lagi? Sama chat in game doang kan? Nah, kalau itu berarti bagus lah. Berarti menambah fungsi friendship di apa friendlist di Starel. Soalnya kalau cuman buat ngechat doang, cuman buat pinjem karakter doang itu kayak enggak gitu kepake lah ibaratnya. Tapi kalau ada gitu ya bagus lah.
Game-nya kapan Peyot? Game-nya kapan Peyot? Tapi anime-nya enggak kayak Peyot. Iya kah? Aku belum bisa komen karena belum nonton. Wah, iya kah? Nikke ceritanya ngarah ke situ. Jadi pengen main, heh. Ngelihat Star Relic aja enggak bisa. Nah, iya. Kenapa enggak bisa? Awasnya bisa dong. Kalau misalkan bisa ngelihat Star Relic lebih bagus enggak sih? Bahkan kalau bisa di copy. Ya copy setnya aja, kalau build-nya ya yang menyesuaikan ya, maksudnya statnya apa. Tapi bisa mengcopy setnya aja kayaknya bagus deh. Kenapa enggak bisa ya? Padahal Star Relic tuh lebih membutuhkan Star Relic gitu, maksudnya lebih butuh meta gitu kan dibandingkan Genshin kan. Genshin ibaratnya ya sembarang aja masih bisa lah gitu. Kalau Star Relic masih malah lebih penting sih itu. Kenapa itu belum dimasukin ya? Itu lebih menurut aku ngelihat Star Relic tuh lebih urgent dibandingkan MOC. Apa yang lihat teman apa ngelihat party MOC teman sih. Musik BA enak banget. Aku belum bisa komen. Iya kah? Musiknya kayak apa? Kayak Genshin enggak? Paling bisa kan udah lihat dia. Nah, itu aneh mungkin gara-gara mendukung Guide Maker. Ah, masuk akal, tapi tetap aja sih. Guide Maker maksudnya kan konten creator gitu kan. Tapi tetap aja lah, harusnya ada. Aduh. Bener tuh, statnya Star Relic lebih banyak. Iya. Karena Star Relic itu lebih ke arah meta. Star Relic tuh ya ada santainya, tapi lebih santaian Genshin dibandingkan Star Relic. Star Relic tuh lebih ke meta mikir start. Ya makanya startnya apa reliknya aja ada 6. Terus startnya aja ada banyak, ada break effect lah, ada apa? Effect rest lah. Apalagi tuh. Ada hit rate lah. Banyak kan. Genshin kan enggak sebanyak itu maksudnya. Ya entah pegang Hoyo kan aneh. Kenapa ya? Ya gitulah ya. Itu fitur yang aku harapkan dari Star Relic sih. Masa kalian yang udah sering nonton, maksudnya yang udah lama di sini udah tahu lah aku apa sih kayak fitur harapan apa yang aku apa ya fitur apa yang aku harapkan dari Star Relic. Aduh deh. Ah jelek ini. Paling bakal diimplementasi harusnya dong. Lebih butuh soalnya melihat developernya. Kenapa? Sama ini kan salah satu fitur yang aku pengen dari Star Relic kan. Kenapa di Star Relic tuh nggak ada fitur friendship karakter? Jadi punya banyak karakter itu selain fungsi buat meta ada fungsi buat koleksi juga. Harusnya kan bisa tuh, misalkan sudah level 10 kita dapat wallpapernya, dapat wallpaper, dapat avatarnya gitu mungkin. Tapi wallpaper deh, wallpaper HP-nya gitu kan, harusnya bisa lah. Jadi ada motivasi buat ngumpulin karakter selain buat meta. Weh bakar, burning. Weh fungsi birthday, apa tuh? SU aja di 23 mau diperbaiki yang SU biasa. Apa yang diperbaiki? Oh, fungsi birthday biar bisa lihat art Jing Liu atau Kuan Mei. Art. Maksudnya art itu gimana? Fungsi birthday. Maksudnya fungsi birthday gimana? Oh, mau ada fitur ini fungsi birthday karakter. Atau gimana? Nah, lo bagus nih, better lah dibanding yang tadi. Ah, nyamuk. Oh, di sini. The
Kenal enggak? Nyamuk. Lah nyamuknya. Ganggu. Teman-teman tahu kalian enggak mau barengan. Kalian ninja banget ya. Mati. Beneran mati. Ya masa kata gak ada birthday? Oh gak ada? Iya kah? Oh emang di Star Rail karakter gak ada birthday-nya kah? Iya kah? Ya sayang banget. Adanya fungsi kayak teapot juga bagus kayaknya. Jadi ada fastlane khusus gitu. Udah ada. Iya ada di kereta. Tapi kita gak bisa masukin manual. Kalau teapot aku oke aja sih. Tapi kan gak semua di kereta. Nah bukan gak semua di kereta. Lebih tepatnya gak bisa masukin manual. Iya gak sih? Random kan? The Hoyo tuh nggak seimbang otaknya. Satunya terlalu khusus fokus ke sisi casual dan sisi CG. Satunya terlalu fokus ke sisi meta dan gameplay. Cuman Mark 7. Oh iya kah? Lah iya kah? Baru tahu aku. Berarti ibaratnya Genshin tuh ya kita fokus ke cerita santai, casual, dekat dengan karakter. Kalau style meta, gameplay, tapi melupakan sisi dekat kita dengan si karakternya. Makanya kan malah tadi kan ada friendship ke karakternya. Oh nggak ada selama ini. Wah ya baru tahu dong. Aku sama Ben nggak ada di kereta kan. Oh karena secara cerita mereka kan apa Stellar Hunter ya, bukan sama kita. Nah iya kita nggak bisa masukin manual. Padahal kereta tuh masih bisa dieksploitasi loh. Kan katanya kan panjang kan, mungkin bisa dibikin satu gerbong buat teapot lah, ala-ala gitu, teapot kecil lah harusnya ya. Jing Liu pun nggak ada di kereta karena Star Rail tuh ngikutin cerita ya, jadi nggak bisa gitu ya. Ya menurutku sayang ya. Oh gitu ya, baru nggak lah aku. Ya nggak ada tuh. Ah pencet lagi. Jelek nih bagusan tadi. Nggak kena kan, jangan jauh-jauh lah, deketan aja. Nggak ngekret lagi. Jeleknya. Itu kenapa tuh? Apa tiba-tiba kok sakit? Jeleknya. Mana sih? Aku nggak kalah loh musuhnya tuh gimana? Saking rame nih. Mati kasih gua. Lagi mana lagi? Oh kamu diem sini doang. Ya aku reset ya. Duduk lama. Aku udah duduk kok. Yang menurut saya
yang menurutku sebenarnya terlalu besar kalau sekamar. Oh, selama ini nggak ada kamar ya? Nah, itu kan. Kayak kamarnya MC. Itu harusnya bisa kan? Terus kita bisa modif sendiri. Misalkan kasurnya di mana. Ya, kayak teapot lah. Tapi kecil. Nggak apa-apa harusnya. Bisa kosmisasi kamar gitu kan. Karena iya. Setelah ngerjain cerita 2.1.2 sekian, aku paham tujuan adventure lebih dalam. Tapi nggak terlalu kusir sini. Entar ada yang belum kerjain. Oh, nanti sih. Paling enggak nyeritain kalau sudah ini, kalau sudah live streaming. Iya, terus bisa desain kamar sendiri gitu. Boleh dong Bang share sedikit, aku kurang ngerti. Hah? Kurang ngerti apa? Tunggu. Dasar cowok. Males aku. Into the wind. As one with wind and cloud. Teamwork is dreamwork. Eat this. Inazuma shines eternal. One with nature. Everybody stand back. Let's light it up. Booba, get them. Fallen leaves. Adorn my nut. Illusion shattered. Hey, yeah. Please. Ini aja. Ada satu lagi. Nggak kelihatan loh. Nah, kagak ya elah langkah jeleknya. Ah, bosan aku. Ngamuk aku. Gimana ya Ella? Nyamuk lagi. Woi. Mati itu. Ah, jelek agak nyamuk. Ah, udah ngamuk aku. Gak kelihatan loh aku tuh musuhnya gimana. Makanya gak bisa. Kok ngamuk? Aku gigit nyamuk, kata gatel. Jadi gak serius. Itu aventurin. Oh, aventurin kenapa? Oh tuh, oh ke Darren. Gak apa-apa sih Ren kalau mau cerita. Jadi tujuan aventurin itu membuktikan bahwa yang namanya kematian di Panacone itu tidak ada. Adanya fase deep slumber. Ya deep sleep gitulah ya. Dan kenapa hancurkan Aventurine Stone yang dia lepas dari kekangan IPC. Aventurine Stone yang mana ya? Kan si Aventurine disuruh Sunday buat nyari tahu culprit-nya. Terus kenapa dia malah nantangin kita? IPC itu, IPC taunya itu dia udah mati padahal belum tentu. Oh, si ininya, si Aventurine-nya. Buat butuhin kalau nggak bisa mati mimpi ya. Asal dia bisa keluar dari domain device. Main. Waduh, apa itu? Kok ngamuk? Nyamuk, Yusuke. Udah 30 ya? Apa udahan ya? Masih lama ini. Kapok aku. Ini apa lagi? Oh, ayam. Gak ada stamina. Rain outlines your fate. Game's up. It's over. Gotcha. Stabilize. Apa itu hutau? Just cancel. Hutau mah ini lompat. lah nanggungnya. Zombie crossing. Main GT Colosseum dikasih lawan nggak ngotak, mikir-mikir dulu. Oh, karena kalau kalah ngurangin ini ya, poin ya. Di endingnya belum ketahuan kan yang Bang Aventurin bisa keluar atau enggak. Nah, nggak tahu tuh gimana Ren. Nggak kerasa ya besok udah bisa makan siang.
Oh iya, Kabu ya. Halo Kiana, kamu baru kah? Tapi pakai emot sedih ya. Iya. Apa namanya? Kayak nggak terasa ya kita udah bisa makan siang, besoknya udah nggak sahur lagi gitu ya. Belum ketahuan ya, menarik. Tenako ini salah satu cerita yang terbaik disuguhkan kepada kita oleh HoYoverse menurutku. Oleh HoYoverse berarti keseluruhan game HoYoverse dong, atau oleh Star Rail, beda loh. Hai teman ngalong, enggak aku sampai spiral 12.3 aja sih. Kapan ya GT ada anim? Kan sudah ada. Ada enggak sih? GT anim kayaknya sudah ada enggak sih? Yang di in game itu bukan ya? Hoyo Hoyo Plus bener kan? Berarti seluruh game Hoyo dong, termasuk HI. Minion. Salah, saya bandit dulu. Gak kena, apa gunanya? Bodoh lah. Nggak ada yang kena, bodoh lah. Apa guna ulti? Apa guna tadi Kazuha nge-skill? Oh nggak ada yang ditarik. Sama kan, boleh ulang nggak? Ulang aja lah, setelah aku. Belum lah, itu yang di kisah-kisah pendek tuh bukannya anim. Iya. Arc story Panako ini compiling plotnya nggak ketebak, bikin ragu, emosi, ngena lore-nya dalam. Mestinya dapat. Ya, memang pada akhirnya sih semua cerita yang kita anggap bagus tuh yang kayak gitu ya, yang tidak ketebak. Kalau sudah ketebak mah udah gak seru. Lah yang mana? Bukannya banyak ya yang di town hall nggak tuh? Kalau aku masih belum enjoy story akhiran gitu. Story akun quest fountain. Nah kenapa? Tapi udah selesai semua kan? Atau belum? Bukan jir deh, bejir. Oh, kamu ngomong bejir. Kamu masih muda ngomong kotor, enggak boleh. The world remains constant over the centuries. But human life is like the dew at dawn. Enggak sih, sebenarnya jir itu bukan ngomong kotor sih. Transitory. Betul, iya kan? Something yang tidak ketebak itu biasanya menarik tuh, atau ada sesuatu yang tidak terduga. Atau membuat si player konsumennya apa penasaran. Nah itu cerita yang bagus tuh. Iya aku paling suka sekarang masih masih lebih enjoy. Kamu membandingkan dengan apa, konten dengan apa? Kalau Genshin sih memang konten paling bagus menurut aku ya. Yang kedua Sumeru, ketiga tuh mungkin Liyue deh. Akun quest content tuh gimana ya ngomongnya, bagus dia storytelling, cuman dia terlalu slow dia. Iya, sayangnya di part di act 3 dan 4 ya kalau nggak salah ya, apa 3 doang ya, yang di penjara tuh kelamaan sih. Walaupun maksudnya paham, maksudnya kan ngasih lihat kalau misalkan di penjara tuh kayak apa, cuman kelamaan. Betul Pak Man, itu sayangnya di situ aja ya. Minusnya di situ, minus nggak tuh? Oh di sini udah bagus. Kan nyamuk lagi kan. Nah, lama aja deh. Nah. Ya jauh lagi. Fallen leaves adorn teamwork is dream work.
nyamuk. Emang kenapa bang nyamuk? Karena tadi pintunya aku buka, maksudnya biar nggak panas. Tapi nyamuk masuk. Tanggung mau pakai. Oh belum dong ya sudah. Ya elah nanggung. terus dulu akun Nozuma sayang banget pantang katanya bagus-bagus. Ya akun kos Nozuma. Ya akun kos Nozuma. Oh ya elah. Benar-benar. Iya. Kalau menurut aku Nozuma tuh bagus. Cuman apa ya, banyak karakter tapi kurang peran. Itu aja sih kalau Alin Inazuma di situ. Kalau Fontaine kelamaan di part 3 yang di penjara itu kelamaan sih. Bosan jadinya. Padahal 1 2 nya udah bagus tuh. Maksudnya X 1 2 nya bagus tuh. Sejarah enggak bias ya, 21 pun backstory aventurine juga kelamaan. Backstory aventurine. Oh, yang kita jalan sama Sunday sama apa? Tapi sama dokter ya. Iya, itu agak kelamaan juga. Tapi paling enggak tidak selama di ini di penjara. Di yang apa di act 3-nya Fontaine. Tapi dia lebih ngena emosinya karena backstory-nya gituan. Gituan enggak tuh? Ngamuknya suruh ngopi. Nyamuknya suruh ngopi, enggak mau dia. Maunya nyusu. Dan di Fontaine story arc menurutku MC as nothing to lose tidak tegang karena kurang terlibat kayak babu sama pemasa. Iya, kayak kurang apa tuh, kayak ibaratnya MC enggak ke Fontaine enggak apa-apa gitu ya. Bisa ke Fontaine. Oh, ke ini ya. Pada akhirnya kita nanyanya ke Nuvilet ya, bukan ke Furina ya. Menurutku ya. Iya, tahu bisa jadi penonton. Maksud tuh di Fontaine itu MC itu bukan MC. Maksudnya di cerita Fontaine tuh MC itu bukan karakter utama di cerita. Tapi karakter utamanya tuh Furina. Iya enggak sih? Karakter utama di cerita Fontaine tuh bukan MC, tapi si Furina dan Nuvilet mungkin. Lebih ke Furina sih. Iya enggak sih? Di kamar banyak nyamuk tapi lupa lagi pegang kakek nyamuk. Lu, saatnya mengkill nyamuk. dihitung ya, kill count-nya berapa. Ya betul. Ya udah nyamuknya ngajak main game aja, enggak gabut jangan dong. Yo pagi-pagi deruk. Deruk tuh apa batu kan? Itu rock mah bukan rock, R-O-C-K. Halo, kamu namanya baru nih kayaknya. Itu kan ibaratnya story Nuvilet dan Furina. Nah iya, jadi kayak MC-nya tuh ya si Furina, bukan si Aether atau Lumin. Lewat di beranda, kamu kalau lewat di beranda subscribe dong. Nanti kita nggak ketemu lagi loh kalau nggak subscribe. Ya paling ketemunya di history tontonan, tapi kan lama-lama tenggelam juga. Subscribe lah, kalau nggak nanti dapat cici loh. Panggil aja benteng. Oh iya, oh itu benteng ya. Aku tuh inget Rook tuh kok batu sih. Rook itu ini apa, benteng di catur. Namanya Rook kan sebutannya. Ayo dong, kapan nih selesai spiral nih, aku mau tidur nih. Woi, main juga tuh. Gak kena yang terakhir. Bisa gak nih? Kayaknya gak bisa deh. Ada gak bisa. Gak bisa, ini bisa gak ya? Kayaknya gak deh. Nyamuk ini loh ganggu. Ya elah, kesana nyelan pintar. Ya udahlah, gak bisa. Udah itu apa? Oh subscribe, bagus. Soalnya kalau enggak kan kita enggak ketemu lagi loh. Dan kamu dapat cicil loh. Elemen darkness di sekarang juga salah satu kelebihan, bikin sekarang lebih tegang. Darkness tuh yang mana ya? Yo, ini sebuah peningkatan apa tuh? Tapi kalau buat aku enggak terlalu bermasalah kayak gitu, soalnya kayak beda aja cerita dari Genshin sebelumnya. Oh, yang Fontaine tadi. Iya, enggak apa-apa. Yang dipermasalahkan bukan MC-nya sih, tapi yang di part 3 yang di kita di penjara di benteng
benteng Meropide atau Meropide itulah, ya itulah pokoknya ya. Kelamaan di situ aja. Dan tempatnya kan karena penjaga jadi monoton, jadi kita enggak rasa bosan. Genshin Impact karena Genshin Impact kan nama gamenya, gamenya tentang apaan tuh? Waduh, nggak ada sales Genshin lagi. Intinya tuh sih Genshin itu kita sebagai MC, kita tuh mencari saudara kita. Itu aja sih intinya. Dan endingnya kayak apa ya belum tahu. Karena Genshin kan yang aku tahu ceritanya itu bakalan tamat 3 tahun lagi. Jadi masih lama banget. Nah jadi selama kita nyari saudara kita, nah kita ketemu dengan banyak permasalahan di setiap negaranya. Ada Mondstadt, Liyue, Inazuma, Sumeru, Fontaine untuk sekarang gitu. Kalau misalkan dibilang Genshin game apa, aku bakal bilang Genshin tuh game single player, game main sendiri, dan dia tuh game cerita, bukan game, ya game gacha iya, tapi gak fokus ke gacha, gak fokus ke meta, gak fokus ke build karakter, lebih ke game cerita sih Genshin. Genshin tuh game santai. Gitu menurut aku. Pengen tahu salah satu kelebihan Fontaine itu totally dramatic. Iya, karena pas kita, walaupun sebenarnya aku sudah menebak Furina itu siapa. Maksud itu aku yakin pasti ada satu momen di mana kalian yang ngatain Furina bakal merasa bersalah mungkin. Nah, iya kan ternyata begitu. Kalau gameplaynya gimana tuh? Gameplaynya sih bisa dibilang hack and slash. Iya kayak ya? Iya, hack and slash open world. Kalau ini sih lagi domain lah ibaratnya, umumnya sebutannya. Ah jelek ini runningnya, mau tipis lagi. Ini kan harusnya. Oh iya kan gitu ya. Ngamuk. Salah bukan itu. Kumpulin. Ini ulti. Ini ulti. Nah yang ini rame. Yang ngambil tengah ya, ambil tinggi aja ini. Ambil tengah dia nanti nyebar. Ah, nyamuknya yang itu. Yang tinggal satu, masih banyak ternyata. Jangan nyebar dong, barang-barang. Udah gak covid kok, baru deket-deketan aja. Ayo jangan abis juga AR-nya, nanti di 12-3 nya susah. Ya abis. Oke, open world JRPG. Open world RPG, iya open world, iya open world. Ada di Android, di iOS, di PC, di PS4, PS5. Oke, ada juga di cloud-nya kalau mau main versi cloud-nya. Karena kalau di HP besar, Genshin di HP tanpa hapus data 33 GB. Game dia main kartu TCG. Oh jangan dong, jangan gitu nyeritainnya. Maksudnya main kartu apaan? Enggak, itu ada fitur di mana kita bisa kayak main kartu gitu loh ya, kayak Yu-Gi-Oh lah. Lebih kurang. Salah satu kelebihan story di Panacone adalah misterinya dan kelengkapan dari cerita itu sendiri. Ya di Panacone kan kita belum bisa percaya sama siapa-siapa ya. Bisa main kartu di Bang Lingan. Bisa. Iya bisa, tapi jangan menseleskan itu. Nanti kecewa. Oke nanti deh, cobain aja bagus kok. 38. Oh bentar, bukan kelengkapan. Oh salah ya. Paling kalau mau coba main Genshin, coba main Genshin Cloud aja. Nggak nyampe 1 GB. Apa tuh? Oh. Kelengkapan kok gelapan? Kegelapan. Dan kegelapan dari cerita itu sendiri. Oh, iya ya. Genshin bisa jadi Sims. Hearthstone aku gak tahu. Open world, iya. Sims jadi Dynasty Warrior, iya. FPS, iya. Pet Simulator.
Flight Simulator apa? Oh, event ya? Cobain aja, bagus kok. Iya, kalau mau nyobain paling di cloud dulu aja sih. Minum dulu bang. Iya sih, minum aku udah habis sih. Gara-gara banyak ngomongnya, gara-gara spiral nih, belum selesai nih. Harusnya aku udah tidur ini. Mau pipis lagi. Abis sudah stamina nya. Kena gak? Gak kena, kecepetan. Nah, kalau bisa lebih, kalau agak lama lagi bisa gitu. Oh, dia mau ulti ya? Eh, ulti mau beranak. Enggak ya? Oh, jangan damage. Naik cepat. Lama. Sembuh gak nih? Oh, bisa ini mah. Ini bisa gak? Ya, alangkan nanggungnya. Ah, nanggung ragu aku. Skill issue heh, diem. Ya itu lulus coaching ya, itu kan event tapi nggak permanen. Bang nggak lihat nggak gimana? Nggak lihat gerhana ke Amerika? Nggak lihat gerhana ke Amerika? Gimana? Masa ke Amerika cuma buat gerhana doang? Kalau gerhana kan pernah dulu kita di Indo kan? Jam apa ya? Jam 6-an ya kalau nggak salah dulu kan? Yang dari yang jam 6 pagi yang sudah terang benderang gitu, terus kayak semenit tiba-tiba jadi malam terus terang lagi. Ah, tipis. Iya, males aku, bisa aja ngelanjutin tapi aku ragu. Enggak kebelet pup kah bang? Enggak. Kelisu dia. Videoku buat nonton video lucu kayaknya sudah jadi tulang belulang. Oh. Loh, enggak apa-apa, kan masih ada. Kamu nyimpennya di ini kan. Di apa namanya? Salah lagi. Apa sih di Instagram kan? Enggak hilang. Salah lagi. Sudahlah. Jelek banget ini. Kalau mau terjun ke gacha game, Genshin, Honkai Star Rail udah dua ini termasuk gacha game yang worth it dimainkan. Mungkin ada yang lain. Soalnya gachanya itu ini ada apa sih? Ada pitiknya. Jadi masih ada kepastian buat dapat karakternya. Kalau game lain kan ada yang nggak ada kepastiannya kan. Kalau Genshin Star kan masih ada. I know you will spawn here. Wah, bagus nih. Hanya kandingnya bagus nih, better lah daripada tadi. Naik aja gak apa-apa ini. Belum mati, nah udah. Nah, beneran ketahan ya? Oh iya, beneran ketahan ya. Shieldnya tuh sebesar itu beneran ngenahan ya. Weh! Ah! Kayaknya aku udah capek deh. Lagi cari rekomendasi game. Gameku cuma satu. Emang game apa? Nanti coba deh, kayaknya seru tuh. Coba main pakai Genshin Cloud aja dulu ya. Soalnya kalau download full 32GB di HP. Tadi kalau nggak ulti-ulti bisa kayaknya. Masa? Mungkin ada yang lain, cuman mereka lebih ke chibi gameplay idle pay to win. Oh, yang gacha lain. Genshin secara jujur kalau dijadiin anime dan eksekusinya benar, lore-nya dapat jadi anime bagus. Oh iyalah. Karena cerita dasarnya udah bagus. Tinggal yang bikinnya aja gimana. Ah, iya juga worth it banget jadi anime. Bukannya udah ada ya? Star Rail apalagi tuh, mirip sama Genshin kah? Beda. Kalau suka turn-based coba Star Rail, game turn-based gacha yang paling bagus untuk sekarang. Oh iya kah?
Bang, sales game di channelmu siapa aja? Darren itu Starrel, Iki itu Blue Archive, Oki itu GT. Oh iya, oh kamu nonton ya? Emang udah rilis ya? Udah ya? Apa kalian nggak sih? Oh, nggak salah. Salah lagi. Maksudnya bawa ke sana sih, jangan bawa ke sini ya. Maksudnya bawa ke apa sih? Yang ke sini. Nanti kan dia spawn ke situ. Iya ya. Tenang aja deh. Tar, kenapa? Tapi suka asik sih. Dan lu sales Genshin. Story developernya kiranya bagus banget. Tarnya turn-based gacha terbaik untuk saat ini. Turn-based gacha ya. Aku nggak bisa komen sih karena aku nggak main game gacha lain. Ini karena interest parah, karena interest ini elektro. Ngapain dapetnya apa? Ini kan jangan jauh-jauh, deket-deketan aja. Nah, itu sini aja, dengan sini kan kesini. Ngapain aku jauh-jauh ke sana? Nah, itu caranya nggak usah kesana, jadi nggak buang waktu. Ya, saya masih di bawah tanah. Oh, udah mati ya, elah. Ya, buang dong. Tanggung. Oh jauh amat kan, kok jauh-jauhan sih, deketan aja. Udah lah, ganti aja. Gak liat waktunya lagi tadi berapa, sekarang berapa. Woi, lagi pak. Nah, masih kena. Mana lagi? Angkat jauhnya kamu. Tapi ini lebih mending nih. Kenapa energinya ada? Ih, nyamuk. Ngeri banget ya Hoyo game-gamenya. Hoyo tuh gamenya nggak banyak tapi besar-besar gitu. Maksudnya bukan game kecil gitu. Apakah Wuthering Waves bisa nyaingin Genshin? Harus. Bukan apakah, harus. Supaya tidak kikir, harus Mei ya, Mei akhir bulan ya, kalau nggak salah. Update-nya cepet juga game Hoyo, sebulan sekali. Nggak, lebih tepatnya bukan sebulan sekali, lebih tepatnya 6 minggu sekali. Setengah Genshin 6 minggu sekali, kalau HI aku nggak tahu. Nggak ada alasan untuk tidak mencoba sih, menurutku yang flop itu Z. Flop itu apa? Yap. Nggak tahu, Triple Z? Ya, kayaknya jadi game yang mungkin... Kalau kasar kan gagal kali ya, entah ya. Tergantung ya. Gak ada kabar soalnya, maksudnya gak ada yang nungguin gitu. Flop tuh gagal ya kan? Bawa dibilang. Salah pencet gara-gara gagal kan? Ini mau ke situ. Gak pernah terus ya? Gak pas. Eh, harus di kill dulu ya, terbang aja jelek nih runningnya nih yang keduanya. Ya beda anak dulu, kita lihat mana yang betul-betul ini ya. Mana? Ah, lama. Dia nggak dapat kan jadinya kelamaan. Ah, nggak sempat lagi nih, udah ngamuk aku, mau pipis lagi.
Ini hutangnya channel soalnya kocis satu enak. Ah, enggak ada, udah lah. Entar putus dulu deh. ya saya juga enggak, iya sih aku juga enggak ngerasa hype-nya, iya kan? Kayak enggak ada kabar gitu ya, sesuai namanya ZZZ tidur. Bang tahu jokes Inggris yang sepeda enggak? Enggak, yang mana tuh? Terlalu cepat mungkin baru rilis Starrel kemarin. Starrel 2023, Genshin 2020. Triple Z tuh kapan? Harusnya di 2026 ya. Terus bang, semakin pagi semakin skill issue kamu. Oh iya ya. Bang, live-nya jam 11-an ya. Tadi jam 10 sih, aku biasanya mulai jam 10 atau jam setengah 10. Iya ya, mungkin karena udah capek juga ya sama nahan pipis. Aku ingat dulu adik aku masih balita ya. Kalau nahan pipis tuh goyang-goyang gini sih. Yang why bicycle is so slow? Enggak tahu. Apa tuh jokes apa? Udahlah. Ini udah kabur ah. Berarti besok enggak tahu ya live apa ya. Udah. Nah, pipis dulu deh, bentar ya. The damned will sooner die again than lay a hand on me. Apa tuh? Aku mau nonton video dulu. Eh, video apa tuh? Because it has too tired. Ya elah. Why bicycle is so slow? Because it has too tired. Too tired. Ya paham. Tired itu maksudnya roda sama capek kan. Too itu dua sama terlalu. Besok live nggak bang? Cuma nanya 3 menit berlalu. Oh iya kak 3 menit. Iya kak 3 menit. Aku lupa tadi keluar jam berapa. Awalnya sih live ya, tapi nggak tahu, nggak janji sih. Soalnya kan besok malam takbiran, mungkin ada apa sih beberes di bawah kali, beberes uang tamu gitu gitulah ya biasa lah. Kalau lebaran kan gimana gitu kan? Apa nyusun kursi, ruang tamu, nyusun meja gitu gitulah ya. Tahu kan aku sih. Besok kemungkinan nggak live, paling kalau mau datang ke sini jam 10 atau setengah sebelas sih. Ya subscribe aja. Makanya supaya kita bisa ketemu lagi. Rehan sama Benteng makasih ya. Kalian baru tapi masih stay di sini lumayan lama loh. Biasanya tuh kadang baru ya cuman sebentar doang habis itu hilang. Tapi kalian udah subscribe kan? Berarti kita bisa ketemu lagi nanti. Aku mainnya aku sih bisa dibilang streamer Genshin sebenarnya. Cuman kalau Genshin lagi tuh ya mainnya sih kadang Starrel, kadang game-game lain. Kadang game-game Steam juga. Tapi utamanya aku lebih ke main game cerita sih.
yang masih jalan kan GTA sekarang tuh sama Persona sama Outlast kalau nggak salah. Yang masih mau aku lanjutin. Gitu ya, makasih ya Rehan mau cabut boleh. Kadang Outlast, iya. Lebih ke game cerita sih. Bukan game kompetitif macam misalnya Valorant, ML. Main juga tapi jarang. Gitu. Oke, Kubo closing. Gitu aku stop streaming ya semuanya ya. Aku juga udah ngantuk dan kalian pasti juga udah ngantuk harusnya ya. Oh, gaming masih ada lah. Oh, ini gamingan di sini ya. Oh, ini belum. Ini akun utama yang sudah penuh. Oke. Oke, kalau gitu aku stop streaming. Terima kasih sudah menemani malam terakhir Ramadan di tahun ini ya. Semoga kita masih bisa bertemu Ramadan tahun-tahun berikutnya. Oh ya, BTW Outlast progresnya sampai mana? Ya sampai di ini. Sampai yang di video itu. Sampai situ. Langsung close. Terima kasih sudah datang di live ini. Sampai jumpa live berikutnya. Dadah. Iya, sampai yang di ini. Apa namanya? Yang di itu, yang sesuai di videonya itu. Itu belum aku mainin lagi. Wih, tadi sempat 12 yang nonton ya. Rame. Makasih loh. Sama 12 yang apa? Nonton. Oke, secara detail apa tuh? Bisa jelaskan secara detail, jelasin apa? Sampai mana ya? Sampai lupa sih sampai mana? Sampai di jump scare aja. Bang, kenapa? Bos saya beneran dipanggil Benteng, kan kamu mintanya Benteng. Apa mau dipanggilnya Banteng? Tapi itu bukan Banteng. Mau N kah? Iya, aku kalau mau N biasanya kalau di Genshin tuh karakternya duduk gitu. Betulnya bang, controversial take. Aku nggak mau nge-state ini. Woi apa tuh? Maksudnya nge-state ini itu gimana? Panggil aja Batu. Beda, Batu tuh R-O-C-K. Kalau R-O-O-K tuh Benteng. Sama kayak Castle. Oh, betulnya bang, controversial take. Aku nggak mau ngeset ini sih. Jing Liu nggak worth it di pool. Oh kenapa? 2-1. Jing Liu sama siapa ya? Lo cara? Gimana nih closingnya? Ya ini closingnya kayak begini. Biasanya closing masih ngobrol-ngobrol sih. Bahan dasarnya aja. Bahan dasar. Oh bahan dasar dari Benteng. Batu. Ya kak Jing Liu nggak worth it. Kenapa? Mungkin buat yang belum punya Jing Liu bisa gacha, tapi kalau yang punya mungkin gak usah. Jing Liu versus Acheron. Oh, misalkan sama Acheron ya jelas Acheron. Iya kah? Masa? Sama Acheron ya? Ah, padahal kamu pas beta, Acheron di B-in aja, sekarang dibagusin. Ya karena beta sih. Kalau kamu kelewatan bener Acheron. Oh, kalau kelewat bener Acheron? Gak saja sih menurutku. Oh gitu, oke, okay, I see. Iya, mau lanjut main dulu. Main apa emangnya kamu? Abis ini paling nonton anim. Enggak pada tidur kah kalian? Nanti masih puasa lah, ini masih sahur loh. Atau sampai sahur terus tidur. Terus atau bangun sampai sahur terus setelah sahur tidur sampai jam 1 gitu kah? Ambil daily BA. Oh iya ya, ada dailynya ya. Aku usah cepet mainin sih. Biar ini apa namanya, biar bisa klaim-klaim daily gitu. Benteng aja. Tergantung fakta. Tergantung fakta. Kalau kelewat banner Acheron just Jing Liu. Tapi kalau bisa dapat ya Acheron aja. Tapi Acheron belum habis kan? Belum ya. Mau aku ceritain gak? Besok aja deh Ren buat bahan besok. Paling aku tidur abis itu. Abis sahur ya. Abis subuh. Terus bangunnya jam 1. Aduh yaudah makasih ya. Oke Darren Benteng tadi sama siapa tadi? Rehan ya kalau gak salah ya namanya baru. Biasanya aku kalau nama baru masih agak lupa. Tapi kalau udah lama biasanya aku inget tuh namanya. Akan tuh S. Oh masa lah lebay ah. Sampai 4 S nya. Sedangkan Jing Liu S2. Ah masa lebay ah. Kalau tidur lagi paling jam 6 pas bangun zuhur ya kan. Jing Liu jelek oh salah. Kamu kalimat jangan dipotong-potong. Aku jadi bacanya Jing Liu jelek. Padahal ada kalimat sebelumnya. Gapnya jauh dari damage-nya. Tapi bukan berarti Jing Liu jelek. Jangan dipisah gini, Ren.
bisa main catur. Ya bener sih, benteng main catur gak salah sih. Ada panas, ada dingin, ada kipas, ada angin. Minal adin. Wah bagus kalimatnya. Minal adin. Mama saya nebatin kalau salah, maafin kalau ada duit siniin. Bagus ini. Tapin ya. Mumpung belum ada pin dan komen. Nah, buat besok sih. Iya. Nanti aku bikin gini terus bawahnya by Oki gitu. Buat besok ya biar apa tuh? Ya biar yang minus membaca marah. Ya gimana ya? Aduh, gak ada duit aku. Jangan bilang gak ada, belum ada. Gak punya uang aku, bukan gak punya, belum punya. Siapa tahu kan nanti kita punya uang. Kan kita gak tahu kan Tuhan rencananya gimana. Akhirnya tuh damage-nya terlalu sakit. Berarti setiap karakter yang baru selalu OP terus ya Starrel ya. Berarti nanti ada apa sih? Power creep dong. Semoga enggak ya. Aku nemu aja nih kalimat di beranda. Nemu di mana? Oh, bukan buatan sendiri. Investment jelek kayak punyamu. Ngatain lagi dapat 80k. Dih. Ngatain lagi. Ah, udahlah. Udah. Besok aja lagi bahasnya ya. Sedangkan Jing Liu yang jelek dapatnya 40-50. Oh, itu 80k tuh si Akeron ya. Kalau jeleknya. Oh. Pantesan pernah dengar Oki. Ah, maksudnya? Oh, kalimat itu. Ya. Ada gula, ada semut. Bismika, almayus, kamut. Bismika, jangan singkat ya. Bismika, Allahumma, ahya, wa bismika, amut. Ya, ngambek. Ya udah, mau ketemu teman dulu, bye. Ketemu siapa? Ketemu ratu, pion, apa sih yang jalannya miring gitu. Kalau, kuda juga. Tapi kalau buat carry ya bisa semua. Oh ya udah. Udah, sampai jumpa. Makasih nonton. Selamat tidur, selamat istirahat. Dadah, tutup. Dadah. Cuman enak-enak keren aja dari QL-nya juga. Karena SU-nya jadi cepet ya. By one catur. Ya catur memang by one sih. Emang gimana mau mabar catur? Kok tahu sih kamu ketemu pion? Ya tahu dong. Pion, benteng, kuda. Yang jalannya miring aku gak tahu namanya apa. Beda daerah beda nama soalnya. Kalau aku nyebutnya rencong. Atau kalau kalian sebutnya apa. Terus raja, ratu. Kalau game gacha, pokrip selalu ada. Genshin gak ada kok. Ada sih. Aku main catur open world. Oh gak ada batasnya dong berarti. Kuda, gajah, ratu, raja. Yang jalannya miring tuh apa? Aku nyebutnya rencong kalau aku. Atau apalah. Bukan bencong ya, tapi rencong. Atau apa ya nyebut? Menteri apa ya? Menteri ya. Kali ya. Nah itu tantangan bagi developer untuk mengatasi hal tersebut. Aku sih. Pakai lantai. Siap. Yaudah aku streaming ya. Myself nambah konten buat specific trade. Wih apa itu? Besok aja Ren bahasnya Ren. Ah kamu gak closing nih. Kalau di sini yang jalannya miring itu gajah. Lah gajah? Kok gajah sih? Gajah emang jalannya miring. Maksudnya gajah hewan. Mau bewan dulu, walah silakan. Hati-hati bewannya. Kok gajah sih? Aneh. Ya udah. Aku subscribe enggak semuanya. Makasih Benteng, Izu, Oki, tadi ada Rehan juga dan juga yang lain-lainnya yang sudah tidur atau istirahat ya. Sampai jumpa lagi live selanjutnya. Stop streaming kalau begitu. Stop streaming 5 4 3 2 1. Dadah semuanya.